5 akan ada diskusi materi kuliah tamu. Yang keenam penyerahan sertifikat pembicara, dan yang terakhir doa penutup dan foto bersama. Hadirin yang berbahagia, kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu sambutan oleh KPSS 2K3 kepada Ibu Dr. Paskarini Indriyati SHMKes, dipersilahkan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Aulia Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bu Dekan FKM Susanti, yang saya hormati Bapak Hanafi Basuni SKM MKKK CIH CRSO yang saat ini menjabat sebagai Industrial Hygienist and Occupational Health Advisor at ADNOC Abu Dhabi National Oil Company Gas Processing United Arab Emirates. ADNOC ini adalah perusahaan milik negara yang memiliki cadangan minyak terbesar nomor 7 di dunia. Terima kasih banyak atas kesediaan Pak Hanafi yang pada pagi hari ini bersedia menjadi guest lecture kami di tengah kesibukan Pak Hanafi yang sangat padat. Yang saya hormati Bu Sintia, Sekretaris Prodi S2K3 dan saat ini juga bertugas menjadi moderator, serta peserta kuliah pakar pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama untuk menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa ini. Kuliah pakar kali ini kita selenggarakan secara daring. Semoga pandemik segera berlalu dan kita bisa mengikuti kuliah pakar secara offline. Tapi salah satu keuntungan dari kuliah daring itu adalah kita bisa mengikuti kuliah pakar dari mana saja tanpa ada kendala transportasi. Kali ini kita beruntung karena kita dapat mengikuti kuliah pakar dari spesial ya, jauh sekali dari Abu Dhabi, United Arab Emirates. Bayangkan kalau kita naik pesawat gitu ya ke sana itu 10 jam mungkin lebih ya. Kegiatan kuliah pakar ini adalah kegiatan rutin yang diselenggarakan Prodi S2K3 untuk menambah pengetahuan juga sharing pengalaman ya di lapangan. Nah, selain sharing tentang indoor ventilation, saya juga berharap nanti Pak Hanafi bisa cerita sedikit tentang bagaimana Pak Hanafi bisa bekerja di luar negeri. Tentunya dengan penghasilan yang sangat tinggi. Ya, bagaimana proses atau perjuangan Pak Hanafi itu mungkin kita bisa mendengarkan nanti ya. Dan bagaimana kita harus membekali diri ya dengan spesifikasi apa saja sehingga mungkin ini nanti bisa jadi inspirasi bagi peserta kuliah pada pagi hari ini dan juga memotivasi mahasiswa kami agar bisa go internasional seperti Pak Hanafi. Tema kali ini tentang indoor ventilation system during COVID-19 pandemic. Ya, indoor ventilation system ini memegang peran yang sangat penting, terutama untuk mengurangi resiko penularan COVID-19. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita ikuti paparan dari narasumber kita. Ya, saya harapkan mahasiswa yang hadir dan juga seluruh peserta kuliah pada pagi hari ini bisa memanfaatkan ya momen yang sangat berharga di pagi hari ini. Banyak-banyaklah bertanya pada Pak Hanafi ya. Demikian sambutan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Paskarini Indriyati. Berikutnya adalah sambutan dari Dekan FKM kepada Ibu Dr. Santi Martini DRM MKes, kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih MC kita hari ini Mas Faris ya. Mas Faris ini temannya anak saya. Oh gitu. Jadi
saya tahu apal wajahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Bapak Hanafi Basuni Karyum, SKM MKK K CIH CRSO. Yang saya hormati Ibu Indriati, Dr. Indriati Paskarini, Koordinator Program Studi Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja, serta Sekprodi M Magister MK3 Ibu Cynthia, dan juga yang saya hormati para guru besar yang hadir pada pertemuan pagi hari ini, dan Bapak Ibu dosen yang ada dari FKM UNER, serta yang saya hormati Ketua Departemen K3 Bapak Dr. Abdul Rohim, dan juga Ibu Sekretaris Departemen K3 Ibu Merina, dan juga yang saya hormati dan banggakan para mahasiswa maupun peserta kuliah tamu pada pagi hari ini. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita diberikan kesehatan serta kemampuan maupun kemauan ya untuk menghadiri pada pertemuan yang sangat baik ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lebih dari setahun sudah ya kita berada pada situasi pandemi ini, yang mana ini suatu situasi yang kita tidak kita bayangkan maupun tidak kita sangka sebelumnya ya, kalau ternyata pandemi ini masih berlangsung sampai sudah berganti tahun. Dan ini bukan suatu hal yang mudah untuk kita jalani karena banyak hal yang kita harus hadapi dan kita harus beradaptasi dengan COVID-19 ini sehingga kita bisa melaksanakan semua aktivitas kita sehingga kita tetap bisa produktif. Salah satu bentuk beradaptasi ya ini tadi kuliah daring ya, atau pelaksanaan semua pertemuan itu kita laksanakan secara daring. Dan tentunya ini semua tidak kita bayangkan sebelumnya, yang mana kita dulu tidak bisa membayangkan kalau dalam satu waktu yang bersamaan kita berada pada kegiatan yang lebih dari satu. Tetapi dengan adanya kuliah daring ini, kita bisa berada pada waktu yang sama, tempat yang sama, kita bisa berada di tempat yang, maksudnya tempat yang sama, kita duduk di sini, kita berada pada acara yang berbeda dalam waktu yang juga bisa berbeda. Dalam artian seperti sekarang, Pak Hanafi ini ternyata berada di Abu Dhabi, yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya ya, kalau berada pada zona waktu yang berbeda juga. Di sana mungkin masih jam 8 pagi nih atau jam 7 pagi, sementara di kita di Indonesia ini sudah jam 10 pagi. Bahkan mungkin dalam waktu yang bersamaan ini kalau ada misalnya kita ikut webinar bisa berada di tengah malam ya. Narasumbernya itu masih di sana tengah malam. Jadi hal-hal yang dulu kayaknya di luar bayangan kita, ternyata dengan adanya pandemi ini semua bisa terlaksana, bisa kita laksanakan dan itu bisa kita lakukan. Kemudian ada lagi yang kita juga perlu adaptasi, yaitu di mana kalau di ruang publik sekarang kita harus menggunakan masker. Kalau dulu mungkin yang menggunakan masker hanya yang sakit, tapi sekarang semua kita harus pakai masker. Dan ternyata pakai masker ini ada juga yang sekarang sudah ini ya, senang pakai masker. Karena dengan pakai masker, selain membuat kita juga terlindungi, membuat orang lain terlindungi, ternyata ada yang pakai masker itu tambah cantik, tambah ganteng ya. Katanya seperti itu ya, Pak Hanafi ya. Sehingga membuat ya, akhirnya orang menjadi lebih nyaman pakai masker seperti itu. Dan ini adalah hal yang yaitu tadi kita tidak kita bayangkan sebelumnya, termasuk apa yang akan kita bicarakan atau nanti yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Hanafi, bagaimana mengatur ventilasi di dalam ruang, yang mana itu menjadi salah satu upaya untuk
untuk mengurangi risiko tertular dari COVID-19. Dan sebelumnya kita seringkali ya mengenai indoor quality itu juga seringkali kita mendapatkan informasi. Tetapi juga kita tidak sadar ya kalau ini menjadi penting, sesuatu hal yang penting ya. Makanya dikenal akhirnya ada yang disebut dengan indoor sick building syndrome ya. Atau apa ya istilah nama penyakitnya saya lupa. Sickness dari penyakit karena di dalam gedung ya. Seperti itu yang semua serba tertutup, yang selama ini sebetulnya kita sudah ketahui tapi menjadi tidak begitu perhatian. Tahu-tahu sakit karena terpapar secara kronis lama. Dan karena paparan yang lama yang tidak diperhatikan itulah sehingga menjadi sakit. Dan itu seharusnya sudah menjadi perhatian. Tetapi selama ini kurang mendapatkan perhatian mengenai ventilasi di dalam ruang. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita semua menjadi belajar. Kalau ternyata ventilasi dalam ruang itu menjadi penting. Bahkan sangat penting. Nah ini jadi kayaknya COVID-19 itu menjadi kayak turning point ya. Titik balik kita untuk memperhatikan banyak masalah kesehatan. Termasuk belum kalau kita bicara tentang komorbid dalam penyakit COVID-19 ini. Yang mana itu juga perjalanannya juga kronis ya kan. Tidak sakdek saknyet ya kalau istilah bahasa Jawa. Pak Hanafi mungkin masih paham ya kalau kita. Pak Hanafi mungkin bukan dari Jawa ya Pak ya. Dari mana Pak? Dari Jawa Barat. Sudah. Oh Jawa Barat. Sakdek saknyet itu maksudnya tidak tiba-tiba penyakit itu diperoleh. Iya. Kan kalau kita bicara tentang komorbid dari penyakit COVID ini kan penyakit-penyakit yang sifatnya kronis ya Pak ya. Yang kita peroleh dalam waktu yang lama. Nah ini juga menjadi titik balik juga bagi kita untuk memperhatikan penyakit-penyakit yang sifatnya kronis. Atau biasa kita sebut dengan penyakit tidak menular. Jadi dengan adanya COVID-19 ini sebetulnya kita banyak hal yang kita belajar dari COVID-19 ini yang sebetulnya selama ini juga menjadi hal-hal yang menjadi masalah dalam kesehatan, tetapi sering kita abai sehingga di COVID-19 ini rasanya kita diingatkan semuanya, termasuk masalah cuci tangan pakai sabun. Itu kan juga sebetulnya sudah sering disampaikan ya, tetapi selama ini kayaknya kita nggak begitu perhatian terhadap hal ya ini, cuci tangan dianggapnya sepele ya, padahal sebetulnya sepele inilah yang menentukan di COVID-19 ini, sehingga kita harus memberikan perhatian lebih juga, mencuci tangan sesering mungkin dengan air dan pakai sabun seperti itu. Jadi banyak hal sebetulnya yang mengingatkan kita dari pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semua semakin sadar dan kita semua dengan kesadaran ini kita semua akan berperan serta untuk memutus rantai penularan ini. Karena COVID-19 ini tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tapi juga tanggung jawab dari setiap kita, setiap individu ini, setiap institusi. Sehingga COVID-19 ini bisa cepat berakhir pandeminya dan rantai penularannya bisa segera putus sehingga kita bisa kembali normal seperti sebelum pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat ya kalau kita kadang lihat video ya di negara lain, mungkin di Abu Dhabi sekarang juga sudah ini ya Pak ya, apa aktivitasnya mungkin sudah normal ya, bahkan mungkin sudah tidak pakai masker. Seperti kalau kita lihat di beberapa negara lain itu yang kasusnya sudah menurun, memang sudah tidak pakai masker lagi. Tapi hal itu kita harus, maksudnya kita harus perhatikan, tidak bisa kita samakan sehingga Indonesia ini juga minta tidak pakai masker. Tidak bisa seperti itu. Karena pandemi COVID-19, upaya-upaya yang dilakukan itu harus mengacu kepada situasi pandeminya sendiri. Di Indonesia sekarang kita masih puncak-puncaknya, Pak. Jadi kalau mungkin di Abu Dhabi sudah menurun kasusnya, tapi kalau kita masih belum tahu ini puncaknya kapan. Yang jelas
yang sekarang ini sudah lebih dari 25 ribu kasus baru perharinya. Dan ini sudah hampir dua kali lipat dari kasus yang puncak pada waktu bulan Januari. Mudah-mudahan tidak meningkat lagi, tapi hal ini tidak bisa serta-merta terjadi kalau kita tidak ikut serta dalam memutus rantai penularan ini. Kita tahu banyak rumah sakit juga yang sudah menutup pelayanannya untuk di instalasi gawat daruratnya, dan kita tidak mau semakin banyak rumah sakit yang menyatakan tutup pelayanannya terhadap pelayanan gawat darurat. Nah, ini membutuhkan peran serta kita semua, termasuk hari ini yang dilakukan oleh Prodi Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam upaya untuk ikut serta memutus rantai penularan penyebaran dari COVID-19 ini atau virus SARS-CoV-2 ini. Baik, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Hanafi yang telah menyediakan waktunya kepada kami untuk sharing pengalamannya, baik secara keilmuan maupun mungkin pengalamannya seperti tadi disampaikan oleh Ibu Indri sebagai KPS, bagaimana sharingnya sehingga Bapak bisa bekerja di level global ya Pak ya, sehingga ini menjadi pengalaman yang sangat baik sekali yang mungkin yang bisa di-sharingkan kepada kami, khususnya kepada para mahasiswa yang tentunya juga ingin bisa mendapatkan pengalaman seperti Bapak, bisa bekerja di perusahaan asing oil and gas company ya Pak ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Juga sekali lagi kami menyampaikan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Indriati yang telah mengadakan acara ini yang tentunya ini sangat bermanfaat. Dan insya Allah kami dari fakultas selalu mendukung setiap upaya yang sifatnya memberikan tambahan pengetahuan kepada para mahasiswa maupun kepada stakeholder yang ada di Indonesia dan juga kepada para alumni tentunya. Dan juga terima kasih kepada panitia yang telah mengadakan acara ini dan juga kepada Ketua Departemen K3 yang juga telah mendukung kegiatan ini sehingga berjalan dengan lancar. Dan tentunya terima kasih juga kepada para peserta yang mengikuti kuliah pakar Indoor Ventilation System during COVID-19 pandemic yang dilaksanakan pada hari ini. Mohon dimanfaatkan betul ya pertemuan atau diskusinya nanti. Silakan bertanya mumpung Pak Hanafi kita bisa ketemu langsung. Karena mungkin kalau ketemu sendiri-sendiri mungkin belum tentu bisa ya Pak ya. Karena tentunya Pak Hanafi juga waktunya sibuk sekali. Jadi nanti mohon mahasiswa maupun para peserta bisa betul-betul memanfaatkan waktu ini untuk berdiskusi dan mendapatkan pengetahuan maupun pengalaman yang sangat bermanfaat ini. Baik, saya akhiri pengantar dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Dan tentunya kami berharap juga Pak Hanafi ini mungkin bukan yang pertama, mungkin kita bisa lanjutkan diskusi ini termasuk mungkin untuk kegiatan yang lain, mungkin nanti bisa ada joint research yang dilakukan antara Prodi maupun Departemen K3 dengan institusi Bapak maupun dengan Bapak secara pribadi juga. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wahyu. Menginjak acara utama pada pagi hari ini, yakni kuliah tamu dengan materi Indoor Ventilation System during COVID-19 pandemic, kepada Bapak Hanafi Basunikarium, SKMM KKK CIH, CRSO, dan Ibu Cynthia Yunita Arini, SKMM KKK, selaku moderator kami, kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini di forum kuliah pakar yang diselenggarakan oleh Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga dengan topik Indoor Ventilation System during COVID-19 Pandemic.
Tentunya topik ini sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, mengingat COVID-19 salah satu metode penyebarannya melalui udara. Sehingga pengetahuan tambahan terkait bagaimana pengaturan sistem ventilasi di dalam ruangan, mengingat banyak sekali jenis pekerjaan yang harus dilakukan di dalam ruangan, penting sekali untuk kita ketahui sebagai salah satu upaya preventif penularan COVID-19 di tempat kerja. Pada kesempatan kali ini, Prodi S2 K3 telah kedatangan narasumber, yaitu Pak Hanafi Basuni. Selamat pagi, Pak Hanafi. Sehat ya, Pak, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Saya sendiri secara pribadi sebenarnya sudah beberapa kali mengikuti seminar yang dinarasumberi oleh Pak Hanafi, salah satunya di IHA Connect 2019, Pak, di Bali. Tapi mungkin Pak Hanafi lupa. Nah, ketika Pak Hanafi konfirmasi bersedia untuk menjadi narasumber kami pada pagi hari ini, saya sangat senang sekali akan mendapatkan ilmu-ilmu baru lagi dari Pak Hanafi. Baik, saya izin share screen untuk membacakan kurikulum vitae dari Pak Hanafi. Narasumber kita pagi hari ini, nama lengkap Hanafi Basuni Karyum, SKM MKKK, CIH, CASO. Beliau menamatkan pendidikan sarjana dan magisternya di Universitas Indonesia, majoring in Occupational Health and Safety. Pak Hanafi sendiri memiliki beberapa sertifikasi, diantaranya Certified Industrial Hygienist from American Board of Industrial Hygiene, Certified Radiation Safety Advisor dengan 20 tahun lebih pengalaman di bidang industrial hygiene, occupational health and safety, public health di industri oil and gas di wilayah Asia Pasifik dan Middle East. Untuk area of expertise dari Pak Hanafi sendiri around occupational health and safety, public health, industrial hygiene, alcohol and drug testing program, regulatory compliance, training and mentoring. Sebagai informasi tambahan untuk professional experience dari Pak Hanafi, bisa kita lihat bersama-sama beliau sudah memiliki jam terbang yang sangat tinggi di perusahaan-perusahaan global, dan saat ini beliau sedang bekerja di ADNOC Gas Processing di United Arab Emirates sejak tahun 2014 hingga sekarang sebagai Industrial Hygienist and Occupational Health and Advisor. Baik, sebelum kita kembali ke narasumber, saya akan membacakan beberapa peraturan pada diskusi kali ini. Pak Hanafi akan menyampaikan materinya kurang lebih selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan diskusi selama 20 menit. Bagi peserta yang ingin memberikan pertanyaan ke Pak Hanafi, baik yang melalui Zoom ataupun melalui YouTube, silakan bisa langsung menuliskan di kolom chat, nanti saya akan membacakannya saat sesi diskusi. Kemudian apabila ada yang ingin berinteraksi atau bertanya secara langsung dengan Pak Hanafi, saya juga akan memberikan kesempatan nanti di saat sesi diskusi. Baik, untuk Pak Hanafi Basuni, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali atas kesempatannya untuk FKM UNER untuk sharing apa yang saya ketahui tentang management of indoor quality during pandemic ini. Wah, mudah-mudahan nanti saya bisa menyampaikan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya mohon maaf atas kekurangannya. Saya juga belajar, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ya. Apalagi di sini juga banyak pakar-pakar dari FKM UNER. Oleh karenanya mohon izin nanti bapak ibu untuk menyampaikan materi ini, gitu ya. Sebagaimana yang disampaikan awal bahwa saya saat ini ada di United Arab Emirates, kerja di United Arab Emirates di salah satu perusahaan internasional nasional UAE Arab Emirates. Perusahaan ini adalah perusahaan shareholder antara Shell dan beberapa perusahaan internasional lainnya dan semacam national company atau apa ya, kalau di Indonesia barangkali
Pertamina-nya ya untuk negara Unit Arab Emirat. Sebelum ini saya sebagaimana dilihat di CV tadi bekerja di beberapa perusahaan minyak juga yang berawal di Exxon Mobil di Indonesia. Setelah lulus dari FKM UI tahun 2000 ya. Terus setelah itu saya melanjutkan S2 juga sampai 2004. Tahun 2006 saya ada assignment di Houston di Amerika oleh Exxon Mobil. Kembali dari Houston, dari situ kadang-kadang begitu Bu, banyak sekali godaan. Kalau tidak kuat godaannya ya seperti saya kutu loncat. ya boleh dikatakan ya. Kadang-kadang kalau bahasa baiknya barangkali saya positif dibajak gitu ya. Pernah ke Qatar, waktu di Qatar sampai 6 tahun dipanggil lagi, ditelepon lagi oleh perusahaan lama di Amerika langsung gitu. Kamu baiklah mau kembali lagi ke kita enggak? Tergantung gitu ya. Tergantung gitu. Ya, akhirnya nego-nego ya balik lagi ke mereka, ada lagi yang nawar gitu. Ya, akhirnya sampailah landing di sini ya. Bapak Ibu sekalian, ya. Mudah-mudahan semua kita sehat semua ya saat ini, ya. Amin. Mudah sehat semua dan barangkali dari share-share sebelumnya bahkan saya lihat juga di berita-berita bagaimana kontrol COVID di kita ini ya. Ya. Istilahnya entah COVID yang kontrol kita atau kita yang kontrol COVID. Nah, sekarang mari kita kontrol ini COVID oleh kita semua termasuk dalam ruangan ya. Kita kontrol COVID dalam ruangan. Managing indoor ventilation system during COVID-19 pandemic. Yeah. Okay. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini bahwa untuk bisa mendevelop atau establish atau bisa membuat healthy building, bangunan building yang sehat, ada beberapa indikator yang mengaruhnya, yang harus establish, yang harus ada. Pertama adalah indoor environmental, indoor air quality-nya sendiri, indoor environmental, juga kesehatan lingkungan. Dari segi indoor environmental, ya, ada mungkin ya kita bisa skip ini seperti suara akustik kebisingan, visual comfort, thermal comfort. Di sini indoor quality. Indoor quality ini akan sangat penting parameternya apabila semua memuaskan untuk terciptanya building healthy building yang sehat. Lalu semua parameter indoor quality pada saat kondisi normal juga pada saat sekarang ini dalam semua dalam terkontrol, baik itu dari polutannya, sumber polutan, dari sistem apa namanya sistem cleaningnya, filtrasinya dan desainnya terpenuhi. Apabila semua terpenuhi akan berperan besar terhadap terciptanya healthy building. Apabila nah ini kalau satisfy semua parameter indoor quality-nya terpenuhi, puas memuaskan, insya Allah kita akan mencegah apa yang Ibu Dekan sampaikan sebelumnya, sick building syndrome. Insya Allah ya, itu apa efek ini penyakit ini akan tercegah. Parameter lain yang bisa mempengaruhi healthy building tentu saja adalah kesehatan lingkungan kita. Lingkungan juga besar pengaruhnya seperti kebersihan, less pollution, low density, green space, hijau. Nah, kalau healthy building tercipta, maka kita mampu mencegah nanti daripada alergi, chronic disease, dan respiratory disease. Penyakit yang kronis, kemungkinan alergen-alergen yang bisa menyebabkan alergi, dan penyakit saluran pernapasan. Dari sini, healthy building
build bangunan yang sehat akan menciptakan bahwa akan berpengaruh besar okupan yang menghuni bangunan tersebut juga sehat. Kalau yang penghuni bangunan atau okupannya sehat, ini akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana apa reduce-nya, less-nya kasus COVID-19 di tempat di mana kita berada. Setidaknya akan mencegah transmisi COVID-19 di ruang. Nah, di sini. Kalau ini healthy building akan mencegah di sini respiratory disease. Salah satu respiratory disease-nya ini adalah COVID-19 yang kita hadapi saat ini. Inilah peran bagaimana healthy building yang harus kita ciptakan agar menciptakan penghuni yang sehat dan nanti mencegah transmisi atau kasus COVID-19 di ruangan. Bagaimana caranya agar supaya healthy building tercipta dan juga mencegah transmisi COVID-19 di ruangan? Nah, ini risiko dari poor indoor environment, Bapak Ibu sekalian. Kalau saat normal barangkali kita boleh istilahnya mengacu kepada ASRAE standar. Ya, kebetulan saya banyak menggunakan standar-standar dari Amerika gitu ya. Untuk kondisi normal ASRAE standar 621 622 sudah cukup ada di sana parameter bagaimana untuk menciptakan healthy indoor air dalam ruangan. Bagaimana secara dengan pandemik saat ini? Ya, itulah barangkali kalau bahasa dalam bahasa public health, dalam bahasa kesehatan masyarakat, seolah-olah kita ini dalam punya double burden ya. Selain daripada adanya harus terpenuhinya hindarnya dari risiko pada waktu normal, juga ada additional dari transmisi, kemungkinan transmisi COVID-19 di dalam ruangan. Beberapa riset, beberapa kejadian, ada link, ada hubungan bahwa poor indoor ventilation dengan transmisi dan spreadnya virus di ruangan. Pertama terjadi pada waktu awal-awal pandemik itu di Guangzhou. Ya, Guangzhou terjadi kejadian pada waktu itu di salah satu restoran ada satu orang positif COVID dan sistem ventilasinya tidak bagus, hanya semacam fan gitu ya. Ruangan cukup padat gitu, sehingga ketahuan belakangan bahkan di risetnya langsung oleh CDC Amerika bahwa ini outbreak di sini terjadi awalnya dari dalam poor ventilation dalam ruangan. Nah, gitu. Dari situlah munculnya teori bahwa COVID-19 adalah airborne. Sampai beberapa bulan, hampir 2 bulan dari riset CDC itu dapat kesimpulan bahwa WHO, WHO akhirnya mengadopsi bahwa SARS coronavirus 2 ini airborne. Pada waktu outbreak yang besar di Spanyol, akan kita lihat nanti slide berikutnya, juga berawal dari yang sama. Cuma di sana nanti akan saya perlihatkan bagaimana simulasinya, bukan hanya kejadiannya. Nah, sekarang bagaimana, berapa besar risikonya transmisi SARS coronavirus 2 melalui sistem ventilasi. Nah, ini akan sangat tergantung nanti, tergantung pada karakteristik dan perilaku virusnya sendiri. Perilaku virus atau terutama partikel yang di mana virus menempel, attach. Ya, tentu saja kita tahu semua paham bahwa virus ini tidak selonong, istilahnya bahasa saya, selonong boy mengapung sendirian, tidak. Virus harus attach terhadap suatu partikel. Partikel, besaran partikel ini nanti yang akan menentukan bagaimana dia suspend di air, melayang di udara, masuk sistem ventilasi, bahkan nanti bisa terhirup atau dalam ruangan tanpa ventilasi pun terhirup.
Kedua, akan tergantung sistem ventilasinya, ya. Bagaimana sistem ventilasi yang kita gunakan. Ketiga, risiko penghuni bangunan tersendiri, ya. Penghuni bangunnya, apa profilnya, terutama dari segi aktivitas dan pekerjaannya. Nah, kalau memang risikonya seperti apa dan berapa besar, terus bagaimana kita cara memanagenya, ya, cara memanagenya. Nah, sekarang mari kita lihat karakteristik daripada SARS coronavirus 2 ini. Kita tahu semua dari segi ukuran, ya, SARS coronavirus 2 ukurannya sangat kecil, antara 0,06 sampai 0,14 mikrometer, ya. Nah, di sini karakteristik kedua adalah sensitif ultraviolet, sinar ultraviolet dan panas. Ketiga, bisa dinonaktifkan dengan solvent, living solvent seperti ether, etanol, klorin dan disinfektan. Nah, karakteristik ini penting nanti untuk bagaimana kita memanage dia. Nah, kalau di kita barangkali istilahnya kalau tanpa tahu seseorang karakteristiknya bagaimana kita handle-nya gitu ya masalahnya. Nah, ini penting sekali karakteristik SARS coronavirus 2 diketahui untuk bagaimana cara memanage-nya gitu ya. Nah, sekarang karena tadi bahwa SARS coronavirus 2 tidak melayang sendirian harus attach kepada partikel nanti bahwa attach-nya partikel dalam bentuk aerosol atau droplet. Kita tahu semua bahwa aerosol dalam ukurannya berapa, misalnya sampai di bawah 5 mikrometer, di mana di situ ada virus menempel, ya akan mengakibatkan nanti airborne transmission. Ya. Nah ini biasanya terjadi dalam suatu ruangan, bisa jadi karena ventilasinya yang poor gitu ya, tidak cukup bagus. Ya, dalam suatu ruangan poorly ventilated room, bahkan kadang-kadang ya, ada di apa nih transfer apa di kendaraan, terutama pada kendaraan-kendaraan yang padat penumpangnya, seperti di terutama di kereta barangkali. Pada awal-awal pandemi, waktu saya lihat bagaimana padatnya komuter lain atau kereta antar Jabodetabek. Wah, saya bilang itu. Ini akan meledak suatu saat kalau ini dibiarkan gitu ya, maaf kata Ibu Bapak sekalian. Ini akan meledak kalau ini dibiarkan terus-menerus seperti ini. Sampai akhirnya waktu itu dari pihak komuter lain ada hobi saya untuk ya konsultasi ya istilah seperti ini ya gitu. Nah, kedua dalam bentuk droplet ya. Dalam bentuk droplet terutama nanti adalah yang di mana ada apa namanya saliva ya. Saliva kita, spital kita pada saat bicara, saat bernapas atau sneezing ya, batuk-batuk, bersin gitu, mengandung virus. Nah ini dan ukuran dari droplet sendiri mungkin lebih besar daripada apa namanya aerosol yang lebih yang tadi itu. Nah mereka karena ukurannya lebih besar, relatif nanti lebih cepat turun ya. Artinya risikonya mungkin agak berkurang dibanding aerosol. Tetapi tadi lagi, tergantung nanti aktivitas apa yang ada dalam ruangan. Nah, barangkali Bapak-Ibu sekalian pernah lihat gambar seperti ini. Di seberapa besar ukuran coronavirus 2 ini. Ya. Kalau kita lihat bandingkan dengan materi lain, ya, ukuran 0,1 mikrometer seperti ini, 1 mikrometer seperti ini, 0,1 mikrometer. Bakteri Bacillus 0,5 mikron, PM2 25 gitu ya, seperti ini kalau diperbesar gitu ya. Red blood cell kita, sel darah merah sebesar ini kalau divisualkan dalam besar dan PM10 sebesar ini, bayangkan. Nah, dengan ukuran seperti ini kalau masuk nanti karakteristik seperti ini ke dalam saluran pernapasan kita akan di mana akan reside, akan tinggal di mana, akan apa namanya replikasi di mana. Nah dari situ sudah ya. Terus bagaimana
daya hidupnya, stabilitasnya dalam suatu ruangan, dalam suatu surface, dalam suatu permukaan. Ya. Dari berbagai riset terlihat seperti ini, sebagai aerosol di udara, dia bisa bertahan 3 jam. Dalam copper, ya, tembaga, sampai 4 jam. Cardboard, lemari-lemari, 24 jam. Itu. Di plastik sampai 2-3 jam, itu 2-3 hari. Stainless steel, 2-3 hari. Nah, katakanlah kalau di bangunan kita banyak menggunakan tangga stainless steel terus, bahwa kita tidak punya kontrol measure pada waktu naik turun tangga misalnya, dan orang memegang stainless steel yang ada di tangga itu, nah dari situ bisa akan jadi nanti sebagai sumber transmisi. Plastik terutama mungkin yang digunakan adalah bungkus-bungkus yang kita gunakan. Apabila bungkus yang digunakan ini pernah dipegang atau digunakan orang lain, yang kita tidak tahu risikonya dan situasinya yang memegang plastik ini, bungkusan ini. Nah, yang kita tahu bahwa transmisi SARS-CoV-2 ini ada beberapa beberapa cara transmisi, close contact terutama, kita tahu sendiri bahwa close contact di mana terjadi interaksi kurang dari 2 meter ya, dan cukup waktu close contact-nya. Ada beberapa teori misalnya close contact di atas 15 menit, tapi CDC bahwa CDC punya teori lain sekarang ini bahwa close contact tidak hanya 15 menit, tidak lebih dari 15 menit, tapi juga apabila selama 24 jam terjadi close contact yang memenuhi 15 menit, lebih dari 15 menit tadi ya. Kedua, airborne. Ya. Airborne, itu saja melalui sistem pernapasan yang kita share bersama nanti di udara, ada di udara ya. Ada juga bahwa vomit atau di surface, apabila virus tersebut ada di permukaan dan kita menyentuh permukaan tersebut, kemudian tangan kita memegang hidung, mulut misalnya, dan seterusnya. Nah, ini akan inilah yang menyebabkan nanti transmisi SARS-CoV-2 yang penyebab COVID-19 yang jadi outbreak nanti. Ya, yang jadi klaster bahkan di suatu komunitas. Nah, sekarang kita bagaimana sistem fertilization sendiri? Kita lihat bagaimana mekanisme dari virus ini ke masuk sistem. Sebelum itu kita lihat dulu bahwa sistem fertilasi. Kalau sistem fertilasi ada 3 metode yang digunakan dalam sistem fertilasi. Ada yang natural, mekanikal, ada mix ya. Natural tentu saja refer kepada natural sendiri bahwa menggunakan udara alami ya, melalui pembukaan misalnya dari jendela, pintu, ventilasi dan pembukaan lainnya, opening ya. Ya. Bukan ini pertukaran udara melalui natural ini penting sekali nanti untuk terjadinya penambahan oksigen, mencegah bau, bahkan merilis mereduce karbon dioksida atau polutan-polutan lainnya. Secara mekanikal, kita tahu sendiri bahwa barangkali di building banyak menggunakan secara sistem mekanis ya. Di situ ada penggunaan fan, bahkan ada semacam HVAC system, ya. Heating ventilation system. Ya. Ketiga, hybrid mixed ventilation, di mana perpaduan ya, campuran hibrid antara natural dan mekanikal, dan ini biasanya yang lebih banyak digunakan terutama bangunan-bangunan besar yang ada di perkantoran ya, di semacam di mall-mall dan sejenisnya. Mereka lebih banyak menggunakan kombinasi natural dan mekanikal, dan di sini ada kemungkinan nanti menggunakan recirculated air.
disiplinir ini kalau tidak dikontrol dengan baik akan menjadi sumber nanti transmisi atau apa penyebaran virus dalam ruangan. Nah, ini penting sekali. Kalau mereka apa namanya natural, barangkali selama apa namanya penambahan pertukaran udara dengan baik dan dilusinya dengan baik, ya risikonya relatif lebih rendah ya. Ya. Oke. Sistem ventilasi yang digunakan kadang-kadang secara mekanikal apa yang kita sebut secara HVAC ya, HVAC system sebagai sebagai pemendekan dari heating ventilation air condition system, di mana HVAC system ini refer kepada sistem di mana terjadinya pertukaran udara di dalam ruangan dengan di luar ruangan, juga ada prekondisi. Bukan hanya pertukaran udara antara luar dan dalam, tapi juga recondition dari udara tersebut. Kalau udara yang masuk lebih dingin, misalnya di heat, ya, karena badan kita nyamannya pada suhu 24, misalnya udara yang masuk kurang dari 4 di heat. Kalau udara yang di luar, terutama kami yang Timur Tengah ini, udaranya panas, saat ini sudah rata-rata mencapai 40 lebih, ya, HVAC ini yang cool menurunkan suhu ya dalam ruangan. Inilah. Nah, kita lihat sistem ventilasi itu seperti apa? HVAC sistem ini apa? Equipment-nya apa saja yang ada di situ? Di sini ada duct, Ibu ya. Bapak-Ibu sekalian, ada duct di mana udara masuk. Di sini ada fan blower menyerap menarik udara gitu. Ada di sini ada handling unit. Di sini ada chill water cool kalau udara panas didinginkan. Ada hot kalau udara dingin masuk dipanaskan itu. Ada filter untuk polutan memfiltrasi filter. Nah, setelah melalui proses ini masuklah ya ke supply duct, supply air ya gitu. Di dalam ruangan kita udara masuk dalam ruangan kita. Nah, di sini kita kadang perlu perlu filtrasi ya, di mana filtrasi harus dipasang di sini. Nanti setelah itu bahwa udara dikeluarkan lagi jadi oleh exhaust ya. Barangkali kalau kita ini divisualkan seperti ini untuk lebih memudahkan memahaminya bagaimana sistem ventilasi bekerja ya, dari udara keluar dari luar masuk. Di sini filternya. Nah, setelah filtrasi itulah udara nyampe ke lingkungan kita ya, ke dalam ruangan kita. Oke. Nah, saya kira kita bisa skip untuk ini karena sudah kita lihat. Oke. Nah, sekarang kita lihat modelingnya, apa yang terjadi? Bagaimana risiko virus di dalam ruangan? Nah, kalau seseorang ya seperti ini sebagai aerosol di mana ukurannya kecil. Nah, kalau dari pernapasan dari pembicaraan bisa bertahan berapa lama gitu ya? Itu bisa bertahan beberapa jam gitu ya. Dalam droplet mungkin nanti akan lebih cepat ya, turunnya ya itu. Nah, kita lihat kalau kita silent dalam 2 menit 15 menit virusnya seperti ini. Bicara lebih kuat. Apalagi kalau shouting singing.
Pada saat bicara, kita mengeluarkan 10 kali number of particle pada saat dibanding kita diam saat kita bicara. Shouting atau berteriak atau menyanyi-nyanyi gitu ya, 50 kali number of particle yang keluar dari pernapasan kita, dari mulut kita dibanding dengan waktu silent tadi ya, gitu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau terjadinya suatu social gathering yang banyak orang kumpul-kumpul rame-rame gitu ya, nyanyi-nyanyi, ada konser, seorang positif ya. Itulah awal sumber petaka terjadinya klaster. Biasanya seperti itu. Kalau seseorang positif bawa virus, itulah awal sumber terjadinya klaster. Itulah beberapa kali saya investigasi terhadap klaster yang terjadi, mekanismenya seperti ini. Awal dari seperti ini. Kalau tidak di screen dengan pada yang baik, hanya orang yang negatif saja misalnya yang boleh ngumpul. Nah, kita lihat simulasi ini. Setelah beberapa menit dalam suatu ruangan, apabila seorang positif bawa virus, 60 menit ya, dalam satu jam. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat satu orang ya yang positif infected ini dalam suatu ruangan. Kalau tanpa safe distance, ya, poor ventilation, tanpa ventilasi ya, ini, 6 orang, per hour without safety measure. Sekarang satu orang pakai masker, dengan masker. Okay. Nah, sekarang dengan sistem ventilasi yang baik, risikonya ya. Dalam suatu bar misalnya, kapasitasnya di reduce, tanpa ventilasi, memisuratikan, 14 orang bisa terkena ya. Okay. Masker dipakai, dengan ventilasi akan terlihat nanti. Dengan sistem ventilasi yang baik. Apalagi kalau pakai masker dan duration. Lamanya di dalam ruangan pendek. Risiko akan rendah. Satu orang positif dalam suatu kelas. Misalnya. 24 student gitu ya. Berapa yang bisa terkena? Bisa sampai 12 ya. Apalagi kalau kita menganut RO-nya misalnya 5 gitu ya. Kalau semua orang pakai masker, kita lihat bahwa risikonya. Oke. Dengan sistem ventilasi yang baik. Terus juga duration dalam ruangannya dikurangi, gitu ya. Risiko drastically turun. Nah, sekarang dari okupan profilnya, risiko dari yang okupan atau yang tinggal di bangunan tersendiri, di bangunan itu sendiri. Nah, yang tinggal di bangunan yang memakai bangunan tersebut atau kita yang tinggal di bangunan tersebut dalam building, terutama yang general office employee, gitu ya. Kerja biasa itu termasuk risiko rendah. Nah, mereka punya risiko medium, menengah adalah mereka-mereka yang jadi frontliner, ya. Terutama mereka yang lebih banyak interaksi dengan publik dengan umum dari luar ya, seperti resepsionis, yang food serving ya di industri makanan, di restoran, transportasi, security, sanitasi. Mereka adalah profesi-profesi yang
memungkinkan yang required untuk interaksi dengan pihak luar. Mereka resiko rendah, medium. Medical care personil, health care, nakes, kita barangkali ya, mereka termasuk tentu saja adalah risiko tingginya. Mereka lebih banyak terekspos kemungkinan terhadap yang positif. Sekarang bagaimana strategi managing COVID-19 ini, strateginya seperti apa ya? Kita tentu saja baik kepada strategi yang kita adopsi bahwa dengan hierarchy of control ya. Hierarchy of control. Tentu saja dengan cara hierarchy of control kita tahu yang paling bagus elimination of exposure ya. Seperti work from home saat ini kita menyelenggarakan ini adalah bagian daripada eliminasi risiko. Kedua substitusi worker hanya substitusi itu dengan cara misalnya mereka-mereka yang hanya esensial yang kembali ke tempat kerja. Nah, healthy building ini di sini letaknya. Develop healthy building melalui sistem ventilasi misalnya ada peran besar dalam memanage risiko transmisi ini ya. PPE tentu saja enggak. Nah, kalau dari segi bisnis model, tentu saja kita tahu sendiri bahwa ini bisnis impact-nya besar sekali ya, bisnis impact-nya, dan PPE lebih rendah. Nah, engineering control, bisnis impact-nya ada di tengah-tengah seperti ini. Mudah-mudahan dengan implementasi yang dilakukan, tidak terlalu banyak cost-nya, tetapi risiko dalam kondisi alarm, artinya reasonably practicable terkontrol ya gitu dan bisa mencegah transmisi lebih lanjut. Oleh karenanya maka objektif daripada managing ventilation system during pandemic adalah pertama safe space. Kita harus menciptakan bahwa ruangan itu safe. Kalau saat ini misalnya semua kita work from home, semua bekerja dari rumah, semua online gitu. Nah, apabila kita kembali ke ruangan, ke tempat kerja atau ke bangunan, make sure bahwa pada waktu kembali ke ruangan, ke bangun itu bahwa bangun tersebut harus benar-benar disiapkan bahwa safe ya. Tidak punya risiko meminimalkan risiko terjadinya kemungkinan transmisi COVID gitu ya. Kedua, bagaimana mencegah lanjutannya agar tidak terjadi transmisi coronavirus ini melalui sistem ventilasi. Terus, bagaimana kalau memerlukan bahwa steam maintenance daripada sistem ventilasi, bagaimana cara mereka melakukan maintenance agar terhindar dari exposure terhadap coronavirus ini. Oke. Nah, untuk pembukaan bangunan sendiri, beberapa hal kita perhatikan. Evaluasi sistem. Kita harus evaluasi bahwa sistemnya sesuai dengan desain awal. Ya. Kedua, meyakinkan bahwa sistem ventilasi dan filtrasinya bekerja dan memenuhi syarat. Ketiga, developlah plan. Rencana pembukaan bangunan tersebut. Berapa orang yang boleh masuk misalnya, kapan, dan bagaimana caranya. Gitu ya. Lakukan misalnya flushing udara ya dengan udara luar masuk dulu gitu ya. Nah di sini juga mode operation of building. Misalnya apakah masuknya bertahap berapa persen dulu misalnya 30% dulu masuk ruangan misalnya hanya mereka-mereka yang penting sekali pekerja-pekerja atau orang-orang yang penting sekali yang harus maintaining bahwa bisnis harus berjalan operation masih berjalan. Dari situ kita aman ya, kok boleh naik. Misal terus kemungkinan misalnya bahwa kondisi COVID outbreak di luar terkontrol. Bagus kondisinya bisa naik 50% gitu ya. Pengalaman saya di sini kita turun naik tergantung situasi di luar. Manajemen kadang-kala menanyakan ke saya berapa persen kita boleh masuk, kita harus jalan ini. Saya lihat risiko dari luar bagaimana, ada beberapa kalkulasi, ada beberapa modeling, rumus-rumus gitu ya. 30%. Gitu ya, 30%. Sudah naik ke 60%. Karena outbreak tidak terkontrol, segala macam, turun lagi. Kita ya apa boleh buat, kita harus adjust
dengan risiko yang ada di luar dan di dalam sendiri. Water system juga, ya, misalnya memastikan bahwa pada waktu pembukaan nanti jangan ada risiko legionella. Karena si water system, sistem pipe ventilasi yang tidak digunakan, di mana adanya stagnant water dalam sistem, Bapak Ibu sekalian sudah tahu ada risiko legionella di situ. Itu saja nanti secara bisnis kita harus pertimbangkan juga energy savingnya, ya. Oke. Nah, bagaimana memanage, ya, mencegah transmisi COVID-19 melalui sistem ventilasi? Ada satu dengan fresh air intake, masuknya udara segar. Kedua, airflow management. Ketiga, filtrasi. Keempat, inaktivasi virus dengan UVC dan ozon. Ya, oke, kita lihat. Nah, sekarang dengan increase fresh intake secara dilusi, itu saja kita tahu sendiri bahwa secara dilution akan mengurangi konsentrasi virus dalam ruangan, partikel dalam ruangan, polutan dalam ruangan. Ada dua cara untuk melakukan dilusi air, dilusi udara di dalam ruangan. Satu, dengan cara maintain air change rate-nya antara 6-12. Kita lihat bahwa air change rate antara 6-12 itu effective engineering control, bahwa kita mampu punya effectiveness dalam risk relative reduction-nya antara 95-99.9% dengan air change rate 12. Ya. Nah, ini threshold-nya di sini. Nah, 4.5. Kedua, bisa dengan cara maintain berapa aliran udara yang harus masuk per liter per second per person, ya. Maintain ini normal antara kondisinya 8 sampai 10 liter per second per person. Saya pada awal-awal menggunakan ini untuk pembukaan pada waktu kita semua work from home. Pada waktu kita kembali ke kantor, saya minta data kadis dari semua bangunan dari sistem HVAC dari departemen di mana yang ngurus ventilasi, berapa supply air kalau dihitung per orang gitu, ya. Jadi dari situlah saya menentukan berapa orang yang boleh masuk gitu. Agar kalau supply-nya seperti ini, berapa orang yang boleh masuk dan pilih siapa saja yang boleh masuk. Nanti berdasarkan kriteria tadi, siapa yang lebih penting untuk peran bisnis, pilih dari situ. Nah, kalau dari lead itu dalam kondisi COVID-19 ini, pandemi, mereka menyarankan naik 30% dari kondisi normal 8-10 liter per second per person. Ini. Ya. Tidak ini bagus. Nah, dengan cara masuknya fresh air ini akan mencegah resirkulasi udara dalam ruangan. Di mana resirkulasi udara dalam ruangan salah satu sumber kontaminasi. Tentu saja, lebih banyak fresh air yang masuk, akan lebih banyak udara yang harus di-exhaust. Ini bagus sekali, Bapak-Ibu sekalian, ya. Nah, bagaimana ini tadi, cara untuk memaintain atau mendapatkan terpenuhi berapa liter per second. Nah, ini. Caranya bisa dengan tambah udara yang masuk, supply airnya, atau mengurangi ruangan, jumlah orang yang dalam ruangan. Yang saya lakukan seperti yang saya sampaikan tadi, saya minta data dari semua sistem maintenance yang mengelola sistem ventilasi, berapa udara yang masuk, baik itu fresh air atau dari sistem mekanis, gitu ya, berapa. Itu dari situ kita ada hitung untuk memaintain 10 atau lebih 8 liter per second ini, berapa yang boleh masuk dari situ, ya. Tentu saja nanti Bapak Ibu sekalian, kalau lebih banyak udara fresh air yang masuk akan berpengaruh terhadap temperatur yang boleh, dan ini harus di-maintain bahwa temperaturnya antara 26 Celsius dan humidity ini, karena cold temperature di bawah 21 dan humidity yang dry gitu, yang kering, biasanya ini adalah kondisi di mana virus optimum untuk survive. Bahwa temperatur ini dan humidity ini pertahankan di range kisaran isi agar mengurangi risiko bahwa virus tidak bertahan lama, ya. Oke. Kita sudah lihat
untuk yang ini di modeling awal tadi. Bagaimana kalau sistem PTLC berjalan terhadap apa namanya density atau banyaknya virus polutan dalam ruangan dan apabila off ya sudah kita lihat di awal. Nah, ini sekarang kita lihat tadi secara fresh air yang masuk. Kedua airflow apa namanya airflow management. Bagaimana sih aliran udara yang bagus gitu ya untuk mengurangi risikonya. Nah gitu. Airflow bagusnya itu laminar dari atas ke bawah. Biasanya laminar ini digunakan misalnya di pesawat. Kalau kita terbang, udara mengalir dari atas ke bawah laminar. Dan kecepatannya harus diatur steady. Ya. Juga di ruang-ruangan operasi biasanya menggunakan sistem ini. Dengan cara laminar dari atas ke bawah ini akan mengurangi bahwa paparan atau penyebaran virus ke dalam ruangan secara horizontal. Bayangkan kalau aliran udaranya horizontal, apalagi terjadi turbulensi, akan mudah terhirup oleh yang lain. Nah, itu yang bagus sekali itu, patina laminar. Nah, kedua, ya tadi yang saya sampaikan bahwa kecepatannya steady, air speed ya, terus direksional. Nah, bagaimana cara ngaturnya nanti? Ini banyak harus banyak didiskusikan dengan sistem maintenance, bagian apa maintenance, bahwa harus dipilih. Biasanya siapa yang berisiko area mana yang harus tinggi, pekerja mana yang harus tinggi, siapa yang lebih rendah. Aturlah alirannya dari ini. Dari yang cleanest, yang bersih, risiko rendah, kepada risiko tinggi. Jangan dibalik. Nah, nanti kalau dibalik, aliran udara mengalir dari yang risiko tinggi rendah, akan semua terkena. Jadi atur alirannya, atau kalau tidak bisa mengatur aliran, atur mereka yang menghuni bangunan. Siapa yang risiko rendah ikuti di mana udara itu masuk itu ya dari situ. Dan siapa yang risiko di ujung dekat di mana udara di exhaust gitu ya. Biasanya seperti ini. Kalau biasanya bagian HVAC mereka punya sistem zonasi bagaimana udara mengalir. Dari situ kita bisa pelajari zonasi. Yang saya lakukan seperti itu. Saya pelajari lebih banyak sebelum bangunan dibuka untuk di apa HUU. Balik ke office, saya pelajari dulu bagaimana sistem zonasinya, bagaimana perilaku udara mengalir dari ke sistem ke exhaust. Dan dari situ saya menempatkan siapa grup mana gitu ya, departemen mana yang harus di sini, di mana. Ya tentu saja banyak sekali itunya Bapak Ibu, istilahnya hadapi ini bikin bising katanya, bikin bising kita diatur pindah-pindah, apa boleh buat. Dalam rangka mengurangi risiko, jangan sampai terjadinya outbreak ya, gitu ya. Nah sekarang inter room airflow, bagaimana agar terjadi aliran udara antara ruangan kita juga harus dijaga. Ya harus mencegah bahwa kalau suatu room terkontaminasi, suatu ruangan terkontaminasi, jangan mengalir ke ruangan yang lain. Gitu. Karena tadi bahwa virus bisa suspend di udara dalam ukuran kecil berapa lama gitu ya, dan bahkan jauh. Nah gitu dari situ. Nah sistem ini gitu untuk untuk mencegah air inter room air flow gitu ya, pengaliran dari suatu ruangan ke ruangan lain tentu saja harus dengan kita tahu presurnya, tekanan udara dalam ruangan gitu ya, tempatkan negatif pressure bahwa seperti ruang-ruang seperti washroom, WC, elevator di mana orang yang banyak area seperti public area bagusnya di situ ya yang apa namanya? Yang negatif pressure. Karena negatif gitu ya. Sehingga tidak apa kalau terjadi kontaminasi tidak menyebar ke ruangan lain. Tentu saja dengan cara ini kita harus punya sistem di mana monitoring ya. Tempelkan alat monitor untuk tekanan udara di dalam suatu dalam ruangan itu. Nah, ada cara lain misalnya untuk mencegah aliran kontaminasi dari suatu ruangan dengan cara kartin, air kartin. Nah, biasanya seperti ini digunakan di kafeteria, kalau di lapangan-lapangan tempat kerja di migas itu terutama di offshore itu di mess hall biasanya ada air kartin. Pasang AC di atas apa namanya di atas pintu. Terutama di kafe apa namanya di mess hall di tempat ruang makanan
Nah ini biasanya kita gunakan ini untuk mencegah jangan sampai ada lalat sebenarnya masuk. Ini juga sama, air kartel. Atau bisa digunakan dengan pintu ya, tambahan pintu. Nah, ini bagus sekali cara ini, air kartel. Pakai AC di pintu sehingga mencegah udara yang dari suatu ruangan, ruangan lain gitu ya. Kalau suatu mencegah, mengurangi risiko apabila suatu ruangan terkontaminasi, ada seorang positif, mencegah mengalirkan yang lainnya. Nah, dua, filtrasi. Filtrasi ini juga sangat penting ya. Untuk mencegah udara ya yang terkontaminasi menyebabkan transmisi virus ke ruangan lain. Tentu saja filtrasi yang rekomendasi adalah HEPA filter, yang di mana HEPA filter ini punya efisiensi yang sangat bagus 99-97%, di mana mampu meremove 99-97% partikel yang ukurannya 0,3 mikron ini. Kedua, kriterianya adalah dengan adopsi minimum efficiency reporting value MRRV filter ya. Nah, biasanya HEPA filter punya MRRV antara 17 atau di atas. Terus kalau pakai filter, di mana filter ini di sistem ventilasi harus dipasang. Nah, kita lihat dulu bagaimana efektivitasnya MRP dalam meredus risiko ya atau mengcapture partikel. Kalau MRP 11-12 mampu mengcapture sampai 80% partikel antara 1-3 mikron. MRP 13-15 sampai 85 gitu ya, antara 0-1 mikron. M16, 95. Nah ini HEPA filter mampu mengcapture sampai 99,9% partikel yang ukurannya 0,5 mikron. Ya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang di mana kita harus tempatkan filter? Nah, kalau dari ini kita lihat bahwa A ini filter chiller dan HEPA filter E ya, HEPA partikel di sini. Seperti yang di video awal tadi, bagaimana sistem ventilasi bekerja. Sebelum supply, di situ kita pasang HEPA filter. Memang kadang-kadang pasang HEPA filter membutuhkan sedikit major retrofitting. Membutuhkan perbaikan besar ya, kadang-kadang seperti itu. Tetapi sangat worth it ya. Oke. Sekarang bagaimana inaktivasi virus dengan UVC ya. Dengan ultraviolet. Inaktivasi filter inaktivasi virus ya. Semua spektrum ya UV mampu inaktivasi airborne partikel ya, virus ya. Tetapi UVC ini yang lebih punya capable untuk inaktivasi mikroorganisme, terutama pada wavelength antara 100 sampai 200 nanometer. Dan ini antara wavelength antara 265 ini yang sangat optimum ya untuk mampu menaktivasi virus. Nah tentu saja dosis harus terpenuhi. Kalau menggunakan ultraviolet UVC ini, bahwa dosis untuk mampu menaktivasi virus harus terpenuhi. Ya, biasanya yang dibutuhkan adalah at least 40 milijoule per sentimeter square. Ya, jadi untuk per sentimeter square 40 milijoule. Oleh karenanya, kalau kita punya sumber lampu misalnya 10 milijoule. Dan kita punya suatu area 1 cm square di situ, bahwa treatment dengan UVC membutuhkan 4 second ya. Nah, kita lihat dari dari spektrum elektromagnetik di mana sih UVC itu ultraviolet, inilah ultraviolet. UVC ada di sini ya Bapak Ibu sekalian, di sini ada gelombangnya. Nah, gelombang yang 254 ini yang sangat optimum untuk germisidila, germisaid ya di sini. Usahakan kalau bisa mencari ini yang 200 panjang gelombang 254. Nah,
bagaimana cara mekanisme bahwa UVC bisa apa menaktivasi virus. Nah ini UVC light disrupt the set of DNA. Ya. Ini DNA UVC virus. Nah ini mengganggu di sini ya. Nah UV photon inilah dengan UV RNA gitu ya, absorbed by RNA, di mana terjadinya pyrimidine dimer formation, istilahnya lesion ya, lesion di sini seperti ini. Nah, oleh karenanya tadi sudah kita sampaikan bahwa dosis harus terpenuhi ya, penting sekali bahwa dosis harus terpenuhi. Bagaimana tidak tahu kita ya dosis untuk menentukan dos berapa dos apa dosis yang diperlukan, yang diperlukan adalah dari sini intensity contact time. Di sini rumusnya barangkali Bapak Ibu sekalian. Nah ini riset COVID-19 1000 sampai 3000 milijoule per second ensure 99.9% deactivation dalam ini gelombang ini ya, panjang gelombang 254. Jadi okay. Nah pada waktu kita beli nanti sumber lampu UV tadi, UVC, kita juga harus mempertimbangkan ada yang namanya disebut log reduction. Di setiap lampu sumber UV yang digunakan, ada biasanya di data sheet-nya itu ada log reduction berapa. Log reduction 1 mampu apa namanya reduction sampai 90%, 2-99%. Nah, log reduction 3 itu 99.9%. Nah, coronavirus itu untuk D yang log 1 dibutuhkan itu ada dosis 22.6 ya. Untuk bisa reduction virus ini kontaminannya 90% membutuhkan dosis 22.6 milijoule per sentimeter square. Nah, untuk sampai 99, katakanlah mendekati 100%, ya. Kita membutuhkan ini, dosis yang ini. 67,8%. Nah, ini penting sekali pada waktu nanti memilih lampu sumber UVC ya. Ada beberapa tipe lampu yang boleh digunakan untuk ini. Yang ada yang bagus itu mungkin mercury lamp, tapi apa dari apa mercury base lampu yang mercury itu. Tapi ini sehubungan dengan apa bahaya mercury tidak not recommended. Tetapi ada juga dari UVC LED emit antara 25 di mana punya apa menggunakan gelombang 25 sampai 280 ada juga ini ya. Nah, saya sampaikan salah satu contoh data sheet yang menjual lampu UVC untuk ini untuk salah digunakan di sistem ventilasi ya. Ini UV emission misalnya di sini terlihat ada UV emission pada gelombang segini. Powernya segini yang digunakan. Dan ini dosis yang dikeluarkan oleh lampu tersebut 150 mikrowatt per sentimeter square dalam 16 watt. Nah, oleh karena dari informasi ini kita bisa melihat untuk mencapai dosis yang diperlukan berapa lama saya harus menggunakan lampu tersebut untuk mendeaktivasi virus kalau kemungkinan virus ada di dalam ruangan. Nah. Sebagai orang ketiga, tentu saja kita harus mencegah terjadinya paparan terhadap UVC. Nah, dari sini sumber informasinya ada dari misalnya dari exposure limit terhadap UVC dari ACGH untuk gelombang 265 exposure limitnya 37 milijoule per sentimeter untuk gelombang 254 6 milijoule ya. Nah, informasi ini bisa nanti dipertimbangkan. Berapa lama nanti kita menggunakan lampu, berapa sumber yang kita gunakan. Ya. Tetapi
informasi yang bagus sekali di sini saya sampaikan bahwa saya dapatkan bahwa maksimum UV radiation pada 0,4 mikrowatt per meter pada eye level, pada level mata kita itu acceptable ya. Jadi ini deh. Ini ada exposure limit berapa exposure limit dari setiap iradiasi UV mikrowatt per sentimeter dan berapa lama kita boleh terpapar. Nah, di sini ya. Ada sebagai referensi. Oke. Terus bagaimana cara melihat bahwa kita menggunakan kontrol pakai UVC ini gitu ya, efektif atau tidak? Cara melihat bahwa ada reduksi virus atau tidak dalam suatu ruangan bisa dengan real time PCR gitu ya. Bisa juga dengan tes periositos fosfat residu ya, gitu. Ada cara-caranya gitu ya. Oke. Oke, nanti mungkin saya share ini bagaimana cara menggunakan apa mengambil sampelnya, surface sampelnya ya. Oke. Saya gunakan ini biasanya apabila terjadi suatu outbreak dalam ruangan, terus kita minta untuk dilakukan dekontaminasi, deep cleaning, sanitasi besar-besaran untuk melihat bahwa ruangan tersebut relatif aman untuk ditempati ya. Tes dulu dari si pada dalam ruangan mengambil sampel PCR ini dari ruangan itu. Dari misalnya saya ambil dari door handle, keyboard, telepon ini risnya. Dari swab kirim ke laboratorium. Kalau tidak bisa mengukur dengan cara ini, misalnya kalau suatu ruangan sudah terkontaminasi oleh virus, sudah dilakukan deep cleaning, gitu ya, itu tunggulah misalnya 3 jam atau 4 jam lebih ya, sebelum diokupansi ya. Nah, seperti di teori awal tadi bahwa virus mampu bertahan dalam 3 hari, bukan jam ya, 3 hari dalam suatu ruangan dalam surface ada sampai 3 hari. Saya biasanya seperti ini. Ya, kalau suatu outbreak dalam ruangan, evakuasi karantina semua, gitu ya. Sebelum boleh semua kalau sudah negatif 2 kali mereka yang terkena negatif semua, sebelum kembali deep sanitation dalam ruangan tersebut setelah disinfektan. Kalau tidak diambil sampel, tunggu 3 hari minimal ruangan tersebut. Setelah di deep sanitation baru disilakan kembali ke di tempat di ruangannya. Tentu saja juga sistem ventilasi juga harus disanitasi ya. Nah sekarang bagaimana cara menempatkan UVC dalam sistem ventilasi ya. Okay. Ini ya untuk di sistem ventilasi ada bisa di dalam duct ya, in duct air disinfection. Air system disinfection ya. Nah, dosis irradiation yang digunakan dalam dalam duct itu dalam order antara 1000 sampai 10.000 mikrowatt per sentimeter ya. Nah, biasanya di duct itu udara mengalir dalam kecepatan 2,5 meter per second ya per detik. Oleh karenanya, nah, untuk zona 2,4 meter mampu diirradiasi dengan UVC dalam 1 second. Ini bagus sekali sebenarnya. Bisa cepat namanya efektif gitu ya. Oke. Di mana ditempatkannya? Most often located downstream of heating cooling oil ya. Nah, kita lihat gambarnya di mana kita harus menempatkan UVC dalam sistem ventilasi di air handling unit. Nah, ini di sini ya. Sebelum cooling coil. Ini fan pump tuh. Udara masuk dari sini. Treatment dulu oleh UVC, inaktifi sudur virusnya, gitu, baru masuk ke sistem sampai ke filtrasi dan sejenisnya ya. Oke. Nah, nanti berapa besar iridiasi yang dibutuhkan sehubungan dengan ukuran duct yang kita gunakan? Ya, nah. Itu nanti iridiasi yang dibutuhkan tergantung daripada ukuran duct. Ukuran duct nanti akan tergantung daripada berapa lebar dan berapa tingginya apa duct-nya atau besarnya duct. Di sini ada beberapa formula atau besaran
ukuran duct segini, iridasi yang dibutuhkan segini. Ini ada itunya ya. Okay. Nah, sebagai orang ketiga, tentu saja safety penggunaan UVC harus diperhatikan ya, gitu ya. Terutama kalau menggunakan sistem UVC dalam suatu duct. Minimal. Ini minimal yang harus dilakukan, bahwa pasang label bahwa di situ ada UVC. Pasang label. Nah, pada waktu apa masuk ke dalam duct itu harus terkunci. Ruangan masuk ke kunci di mana ada interlock ya. Yakinkan pada kalau mau maintenance dalam duct bahwa UVC-nya harus dimatikan dulu misalnya seperti itu ya. Apa namanya? Maaf saya skip aja, barangkali ini bisa dibaca ya. Oke, yang paling penting itu adalah tadi. Nah, kedua, teknik pemasangan UV itu bisa yang area kedua disebut UVC upper air room. Di mana lampu UV dipasang dalam suatu ruangan di atas, gitu ya. Biasanya ini dipakai apabila ruangannya misalnya orang congregate space ya. Banyak orangnya gitu. Terus beyond a room through the corridor, ada kemungkinan bahwa transmisi virus antara ruangan ke ruangan lain atau koridor ya. Entrainment through duct system through which air is filtered. Nah, ada kemungkinan juga apa namanya? Kalau juga ada risiko misalnya air recirculated. Ini bisa digunakan dengan upper aim. Nah, bagaimana cara menempatkan upper air room UVC dalam suatu ruangan? Sumber lampu UV ditempatkan pada ketinggian 2,1 meter. Itu dari kita ya, dari lantai gitu. Itu. Ini bisa dipertimbangkan kalau tidak non mechanical ventilation, limited mechanical ventilation atau padat ruangan gitu ya. Dan biasanya upper air itu kalau ruangannya hanya punya air change rate antara 2,2 sampai 6 air change rate ya. Oke. Okay. Nah, ini bagaimana UVC bekerja dalam mendeaktivasi virus ya. Kalau ini sumber UVC, ini sinarnya menyebar seperti ini, udara dari AC mengalir dari sini ke bawah ke ruangan. Ya, ini sumber ini sudah diaktivasi. Virusnya sudah diaktivasi oleh sinar. Nah, sehingga udara yang masuk ke dalam ruangan itu relatively sudah aman ya, relatif sudah aman. Oke. Nah, bagaimana nanti penempatannya yang bagus? Tergantung nanti di mana akan diletakkan? Apakah diletakkan di pojok? Apakah nanti diletakkannya di apa namanya di dinding gitu ya? Apakah menggantung gitu ya? Kalau di dinding boleh. Nah, kalau di pojok misalnya corner ini yang bisa menyebarkan sinarnya 90 derajat gitu ya. Nah, ketinggian dari minimum ceiling height-nya, ketinggian daripada ceiling-nya, langit-langitnya 2,44 meter. Nah, ketinggian lampu ditempatkan di sini 2,1 ya. Nah, kalau sumber lampunya menggantung gitu ya. Lampu harus dipasang di sini 2,4 meter. Nah, dosis rata-rata ineffective suspension itu rata-rata di sini yang harus digunakan pada. Nah, kalau kriterianya seperti ini gitu ya. Seperti yang di atas ini bahwa sumber lampu harus punya iradiasi lebih dari 10 mikrowatt per sentimeter square ya. Oke. Kalau kita lihat aman tidak sih misalnya menggunakan upper air room sumber UV gitu ya. Bahwa sumber UV ditempatkan dalam suatu ruangan di dinding. Aman tidak kepada penghuni misalnya. Kalau kita lihat di modeling ini bahwa
ini sumber UV dan sinar UV menyebar ke dalam ruangan di polis ini. Nah, yang ini adalah stray radiation zone. Di ini low intensity. Yang di bawah dan di atas dan yang germisidal intensity-nya yang mampu apa inaktivasi bakteri atau virus itu di sini. Di area sini. Artinya relatif aman dengan ketinggian yang tadi ya. Maaf ini di itu aja apa namanya di ini dalam fit ya, saya belum konversi ke apa namanya ke terapi. Nah, ini contoh-contoh upper air room UV yang ditempatkan dalam satu ruangan seperti ini ya. Gitu. Bisa di rumah sakit juga. Nah, ini relatif aman apabila sumbernya dipilih dengan baik dengan iradiasi yang cocok ya. Ya, tentu saja tadi harus kita kembali ke data sheet yang sudah saya sampaikan di awal. Berapa dosis yang digunakan, berapa sumber yang ada gitu ya. Shiftingnya sama. Shiftingnya sama untuk in apa upper air system bagaimana amannya gitu ya menempatkannya. Pertama, lampunya harus punya switch on and switch off. Tentu saja kalau ada misalnya ada kemungkinan transmisi on gitu ya, seperti itu. Kedua, biasanya kalau bisa ukur ya, evolution measurement at the time of initial installation exceed recommended absolute limit. Nah, kalau bisa ya ukur misalnya dengan alat ukur berapa sih sumber emisi yang dikeluarkan gitu, sesuai tidak dengan desainnya gitu ya. Ketiga, kadang-kadang dari UV itu mengeluarkan apa refleksi ya. Usahakan menggunakan apa namanya paint-nya, cat-nya itu paint containing titanium oxide yang di apa di sailing itu di apa saya langit-langit gitu ya dan di wall untuk minimize refleksi daripada UV ya. Tentu saja label harus digunakan di situ. Kita harus punya label, penting sekali sebagai bahan komunikasi bahwa di situ ada ya, lampu UV ya pada saat apa namanya di on bisa emit gitu ya. Oke. Di sini di warna harus ada punya warning label juga, caution ultraviolet energy protect eye dan skin gitu ya misalnya. Nah, salah satu contohnya seperti ini ya, seperti ini. Oke. Nah, bisa juga lampu UV juga dipasang di duct surface ya, di surface. Nanti di duct ada juga yang dipasang di duct gitu, tapi di surface-nya tidak di tadi yang kalau yang tadi di awal itu di tengah-tengah sistem ventilasi di HVAC atau di air handling unit. Ada juga yang dipasang di duct ya, begini. Biasanya ini dipasang di cooling coil, drain fan, other retail surface ya. Nah, biasanya dipasang itu antara 12 sampai 36 inch from the cooling phase. Nah, ini bisa digunakan terus menerus dalam 24 jam 7 hari ya. Nah, kadang di market Bapak Ibu sekalian datang vendor kepada kita penjualan UVC yang portable seperti ini. Itu akan tempted sekali datang kepada pihak ketiga terutama industri hygiene. Pada saat sekarang ini marketnya sangat besar, diaktivasi virus, sterilisasi kadang-kadang mereka menyiapkan sterilisasi virus dalam ruangan dengan memakai portable UVC. Nah, boleh saja menggunakan portable UVC, pilih di mana energinya 39 joule per meter square, 30 menit sampai ini, gitu ya. Biasanya efektif dalam seperti ini. Tetapi kalau menggunakan ini, misalnya, make sure jangan ada orang dalam ruangan. Kalau mau menggunakan apa portable UVC pada waktu iradiasi dalam ruangan, make sure jangan ada orang. Ini biasanya cocok digunakan di rumah sakit. Tapi saat kondisi sekarang
semua rumah sakit penuh dengan pasien, ini sangat tidak apa namanya tidak memungkinkannya. Bagaimana caranya agar tidak ada orang dalam ruangan pada saat dehidrasi? Nah, pilihlah lampu yang dengan memakai sistem remote control. Ya, bahkan ada lampu yang kita bisa lihat semacam memakai apa namanya CCTV di lampu tersebut, ada CCTV-nya bahwa ruang cara pergerakannya itu bisa kita kontrol ya dengan remote control tersebut. Nah, ada juga dengan cara memakai virus infeksi dengan ozon ya. Itu. Biasanya ozon 10 ppm ozon untuk 180 menit dengan humidity 44,5% sampai 70% itu mampu istilahnya mendeaktivasi virus ya. Tapi sekali juga diperhatikan adalah dosis yang digunakan ya. Oke. Ini ozone safety-nya. Bisa Bapak Ibu sekalian nanti baca kalau saya share nanti. Nah, di market juga dijual apa yang namanya portable room air cleaner. Sebagai apa namanya? alat untuk mengurangi risiko penyebaran virus di dalam ruangan ya. Nah, portable air cleaner ini hanya bisa efektif dalam ruangan yang kecil, kurang dari 10 meter square. Ya. Oke. Kedua, portable cleaner hanya mengclean udara yang masuk ke alat ini, ke air cleaner ini. Kalau kita lihat bagaimana udara bergerak dalam ruangan, itu dari berbagai arah ya. Gitu. Jadi udara hanya, udara yang di treat aja yang di clean oleh alat ini, portable ini, udara yang masuk ke alat tersebut, ke cleaner ini. Tetapi udara lain yang tidak mau masuk ke situ, ya istilahnya tidak tertreat, tidak di apa dibersihkan gitu ya. Oleh karenanya nah ini, kalau menggunakan alat ini, posisi orang yang menggunakan alat ini harus paralel ya istilahnya dengan alat tersebut di mana. Nah ini air cleaner will not be able to protect people from direct droplet and indirect surface contamination. Ya, gitu. Jadi kalau ada virus dari dalam ruangan di bawah sudah ada di apa namanya di surface di permukaan dan orang juga mengeluarkan droplet tetapi udaranya tidak melalui apa portable cleaner ini ya relatif itu tidak apa namanya tidak tertreat ya tidak dibersihkan. Overall for the time the airspace can be cleaned with right cleaner. Nah tentu saja ya kalau mixingnya udara dalam ruangan udah alirannya bagus artinya semua aliran udara harus masuk ke air cleaner ini dengan waktu yang lama membutuhkan waktu yang lama ya kemungkinan bisa ya terclean gitu. Nah ini. Salah satu hal yang kemungkinan tantangan bagi kita adalah bahwa kita membutuhkan banyak udara masuk ke dalam ruangan. Oleh karenanya, kadang-kadang kita menggunakan fan, kipas. Nah ini, hati-hati kalau menggunakan kipas, yakinkan bahwa risiko transmisi dari orang lain yang ada di dalam ruangan itu memang relatif tidak ada gitu orang yang positif gitu ya. Kalau ada orang positif repot. Bisa apalagi nanti kalau aliran udaranya blowing mengarah ke pernapasan kita, itu akan jadi sumber infeksi baru ya. Gitu. Bagus begitu ya. Ini salah satu tantangannya kemungkinan ya. Nah, terus metode mana sih yang harus kita pilih? Tadi untuk mengurangi risiko transmisi virus coronavirus dalam ruangan gitu ya. Kalau dari berbagai apa namanya bahasan yang tadi yang sudah kita lihat bahwa ada filtrasi gitu ya. Ada irradiasi, ada thermal, ada other. Dengan filtrasi ya kemungkinan virus still aktif. Ya. Kalau ada sampai
Ya, apalagi kalau misalnya filter yang digunakan tidak cukup efisiensi tinggi, kecuali HEPA filter ya, kemungkinan hanya 0,001% virus yang bisa lolos gitu ya. Gitu. Kalau filternya kurang efektivitasnya, gitu, kemungkinan virus bisa lolos dan virus bisa still aktif, still alive gitu ya. Ya, virus antara hidup dan mati ya, still aktif lah seperti itu. Nah, kalau iradiasi gitu ya, gitu, only practical when light reach surface ya ini, gitu. Ada juga dengan thermal pemanasan ya, gitu. Nah, makanya oleh karenanya dari apa namanya dari skema ini kelihatannya kita harus kombinasi ya, kelihatannya Bapak Ibu sekalian harus kombinasi antara filter dengan iradiasi ya. Bagus seperti ini. Kalau termal dengan pemanasan relatif agak challenging ya Pak pada kita ya. Bagaimana cara apa namanya memilihnya, menempatkannya suhunya berapa nanti akan berefek terhadap penghuni. Ya. Terus bagaimana sih cara operation maintenance sistem ventilasi pada saat COVID ini? Sistem ventilasi kita, bagaimana cara operasinya dan maintenance-nya selama pandemik ini? Karena kita tetap saja bahwa kita membutuhkan maintenance kepada sistem ventilasi kita. Sebenarnya tidak perlu extra maintenance pada saat apa COVID-19 ini. Hanya follow recommendation daripada manufacturer pabrik yang membuat sistem itu. Kemungkinan nanti kita perlu retrofitting, penambahan HEPA filter, UVC, dan sejenisnya. Tentu saja kalau memerlukan untuk pemasangan alat-alat tadi, HEPA filter dan UVC, pastikan bahwa sistemnya harus switch off dulu ya, gitu ya. Cleaning duct. Nah, ini perlu tidak misalnya membersihkan duct terutama pada exhaust gitu. Exhaust. Sebenarnya tidak perlu. Kalau memang harus misalnya sudah sangat kotor, pastikan bahwa PPE dengan HEPA filter masker gunakan. Kemungkinan kalau karena di situ ada kemungkinan risiko virus partikel yang ada virus trap di situ ya. Pastikan bahwa PPE-nya terpenuhi kalau memang membutuhkan harus sekali itu ya. Nah, kalau bangunan tidak digunakan, misalnya semua orang work from home, gitu ya. Apakah sistemnya dimatikan atau dihidupkan? Bagusnya sih hidupkan saja, tetapi dengan low rate. Apa sih low rate itu? Misalnya konsultasikan saja dengan pihak maintenance atau departemen yang mengelola sistem ventilasi. Mereka tahu low rate-nya seperti apa dari standar apa namanya standar operating. Pada waktu penggunaannya berapa yang digunakan misalnya, berapa air harus yang masuk, tekanannya harus berapa, kecepatan berapa. Nah, low rate-nya berapa? Mereka akan menentukan dari situ. Risiko kalau di switch off, dimatikan, nanti kalau ada stagnan air, ada air yang stagnan, air yang tidak mengalir, bakteri akan tumbuh terutama Legionella. Risiko ini harus diminimalisir. Jadi tetap harus di apa namanya di on kan gitu ya. Nah ini apabila suatu ruang atau ruangan sudah diokupied oleh seseorang yang suspek atau confirmed infection oleh COVID-19, nah it should be naturally air naturally for at least 3 hours. Nah, gitu. Jadi running di udara semua itunya setelah disinfeksi semua ruangan. Udara di-run selama 3 jam gitu ya, di-run selama 3 jam. Setelah run 3 jam secara normal, kalau pengen aman sekali gitu ya, terus kembali ke low rate ventilasi dan setelah itu setelah disanitasi baru saya kalau saya mengadopsi 2 hari 3 hari karena tadi ada risiko apa namanya? Risiko bahwa virus masih bisa bertahan dalam suatu permukaan sampai 3 hari ya dari situ. Nah, bagaimana cara monitoring sistem ventilasi aman atau tidak, apa terpenuhi atau tidak misalnya, terutama parameternya.
kalau bisa install CO2 monitoring atau itu. Dari situ dengan cara instalasi CO2 sensor dari kita bisa tahu bahwa istilahnya airnya apa udara yang masuk cukup atau tidak gitu ya. Di sini ini sangat simpel sekali sebenarnya walaupun tidak memenuhi semua parameter tetapi dengan tahu berapa konsentrasi CO2 di ruangan kita akan misalnya punya indikasi bahwa udara yang di dalam ruangan bisa terpenuhi ya gitu istilahnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau di dalam ruangan kalau ada di rumah misalnya pada saat sampai sekarang ini home is the safest area. Rumah adalah area di mana paling aman dari kemungkinan penularan. Kecuali memang kalau ada orang yang terinfeksi dalam rumah kita. Untuk rumah, kalau bisa ya, terutama kalau menggunakan sistem AC dan kita tinggal di crowded area, gitu ya, pertahankan pada suhu 25 derajat Celcius dan humidity 46% kalau bisa, gitu ya. Kalau tidak ada sistem ventilasi, misalnya bukalah banyak-banyak gitu ya jendela, pintu sejenisnya agar terjadi pertukaran udara ya dengan luar-luar. Nah, pasang exhaust fan di toilet restroom kita ya untuk mengexhaust udara di dalam toilet atau restroom. Kalau mau ya pakai air purifier tadi ya. Oke. Nah, terus bagaimana kalau ada orang terinfeksi dalam rumah? Mau tidak mau kita harus punya fasilitas home isolation atau isolasi di rumah. Kalau isolasi di rumah harus bagaimana? Ya, gitu. Usahakan untuk isolasi di rumah HEPA para terus ini. Seseorang yang terinfeksi di dalam rumah kita tentu saja harus spare room, ruangannya harus terpisah, tidak ada interaksi dengan penghuni yang lain. Usahakan WC-nya, toiletnya terpisah dan dia punya punya restroom tersendiri ya. Kalau bisa sistem ventilasinya juga sendiri, tidak nyampur dengan ruangan yang lain ya. Nah, kalau bisa meningkat lebih naik lagi misalnya install air barrier to common area. Tidak perlu dengan pemasangan AC di atas pintu atau pandangan pintu. Pasanglah screen misalnya hording yang dari plastik itu. Bapak Ibu bisa digunakan. Ada hording dari plastik bisa menggunakan itu. Apalagi kalau di situnya ada sistem exhaust. Nanti udara yang turun-turun di exhaust keluar gitu ya. Nah, spread outdoor air should be provided to protect space. Nah ini juga bisa dengan sistem diatur misalnya supply dari luar juga tersendiri gitu ya. Nah itu. Kalau lebih naik misalnya dengan penambahan filter misalnya. Nah, ini kalau misalnya terutama mereka-mereka yang tinggal di apartemen barangkali ya. Kalau di rumah-rumah relatif tidak bermasalah ini. Ketiga, dengan menggunakan air cleaner tadi ya. Ada sedikit manfaatnya misalnya terutama di ruang isolasi tambah air cleaner itu. Terutama mereka yang sakit gitu bisa berlokasi di sekitar air cleaner sehingga udara yang keluar dari beliau ini sudah di treat oleh air cleaner tadi dan tidak menyebar ke ruangan lain. Oke. Saya kira itu saja dari saya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan mohon maaf kalau kurang-kurangnya kelihatannya ini ya lebih waktunya ya. maaf sekali. Saya agak cepat-cepat ini barangkali kalau waktunya tidak mencukupi ya. Oke. Terima kasih Pak Hanafi untuk penjelasannya. Kebetulan waktunya masih tersisa 5 menit Pak sebenarnya. Aduh, maaf ya. Jadi tidak ada waktu untuk pertanyaan ya. Bukan, kalau ada pertanyaan nanti bisa di melalui email atau apa mekanisme lain ya. Barangkali kalau tidak cukup waktu hari ini ya. Ya tentu Pak. Saja Kak. Kalau bisa saya jawab pertanyaan saya jawab.
Kalau tidak bisa jawab, saya kira banyak juga para ibu apa namanya pakar yang sebenarnya ya di dari FKM UNER ya gitu ya. Ya, terima kasih Pak Hanafi. 5 menit untuk presentasi, tapi untuk diskusi kita masih punya waktu sekitar 15 menit, Pak. Baik, saya akan mencoba membacakan beberapa pertanyaan Pak Hanafi yang sudah masuk di kolom chat kita. Jadi yang pertama ini ada pertanyaan dari Ibu Najmi dari Staff Lab K3 Stikim Jakarta. Ingin menanyakan kondisi ruangan tertutup menggunakan tipe AC setengah PK atau 3/4 PK untuk meminimalisir penularan COVID, apakah bisa juga dengan membuka jendela yang ada di ruangan tersebut? Jadi AC-nya menyala dan kondisi jendelanya terbuka. Apakah itu efektif? Mengingat pihak gedung seringkali melarang ketika AC menyala, jendelanya dibuka karena khawatirnya cepat merusak AC. Untuk pertanyaan pertama, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Pak Hanafi. Jadi menggunakan AC, AC-nya sistem apa ya? Split itu ya? Mungkin center ya Pak ya, yang seperti itu. Kalau centralized itu, selama sistemnya, kalau centralized selama recirculated dan filtrasinya bagus, tidak perlu ya membuka ini, membuka jendela atau opening gitu ya, gitu. Tidak perlu kalau sistem apa sistem sentral gitu ya. Nah kalau dengan split kayak gitu, mungkin bisa dikombine ya gitu seperti itu. Nah itu kalau sistem sentral agak merepotkan nanti. Kalau sistem sentral agak merepotkan kepada sistem yang lainnya nanti gitu ya. Baik. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya Pak Hanafi dari Bu Arum, bagaimana cara mengatur ventilasi pada gedung kantor bertingkat menggunakan AC sentral, namun belum memiliki HVAC system sementara untuk lantai-lantai yang tinggi tidak memungkinkan untuk membuka jendela. Ini mirip dengan pertanyaan juga dari Pak Heri Setiawan, RSUD Cilegon. Beliau juga menanyakan terkait ruangan perkantoran memakai AC sentral atau split untuk meminimalkan penularan, apakah bisa hanya dengan dipasang exhaust fan? Silakan Pak Novi. Kalau dari paparan yang tadi tidak cukup ya, hanya dengan exhaust fan gitu ya. Terutama kita harus punya filtrasi yang bagus, minimal filtrasi aja dulu lah yang bagus. Kalau tidak bisa menambah misalnya dengan iradiasi virus dengan UVC dan sejenisnya gitu ya. Nah, kalau dari ada selain di situ misalnya bagaimana sih treatment yang bagus untuk menghilangi apa mengurangi risiko, perlunya kombinasi antara bahwa filtrasi dengan iradiasi. Filtrasi sendiri kalau sistem filternya tidak memenuhi atau tidak cukup baik, misalnya tidak menggunakan HEPA filter, kalau ada virus yang apa namanya yang lolos, virus tersebut masih live ya, masih hidup, katakanlah masih aktif lah, kalau tidak live ya virus itu antara hidup dan mati, masih aktif gitu. Tapi dengan diaktivasi dengan UVC ini ya istilahnya risikonya meminimalisir gitu tadi. Sebenarnya gini Bapak Ibu sekalian, bahwa sistem ventilasi yang di perkantoran itu yang di gedung-gedung lalu itulah yang namanya disebut HVAC system. Itulah HVAC system ya. Di mana HVAC system itu adalah sistem pengaturan udara yang masuk dari luar itu dipanaskan atau didinginkan dan diatur suhu dan kelembabannya sehingga masuk ke ruangan. Itulah sebenarnya HVAC system itulah. Nanti itu HVAC system mekanikal ya. Nanti yang di rumah ada nanti HVAC system yang sentral itu HVAC system yang digunakan di rumah kadang-kadang kita atau di ruangan ada yang split AC itu ya, yang unit tersendiri gitu. Oke. Saya kira ini harus terklarifikasi. Oke. Maaf nanti tadi saya sampaikan ada yang dari rumah sakit. Ini mungkin saya sampaikan lebih awal. Itu dari organisasi Occupational Health Indonesia
mungkin pada minggu ketiga atau keempat Juli ini, mereka meminta saya untuk menyampaikan manajemen sistem ventilasi untuk rumah sakit, healthcare system. Ya, mungkin jadwal itunya, jadwalnya belum keluar sih ya pastinya, tapi mereka sudah minta itu. Bagaimana memanage sistem ventilasi di rumah, di healthcare system, terutama di emergency, di ICU, di ya, seperti itu, dan ruangan-ruangan umum, ya gitu. Pertama, ya untuk bagaimana bukan hanya melindungi pasien, juga melindungi nakesnya. Sehingga nakes ini, di bulan ini punya burden, apa namanya, risiko sudah COVID tertular, dari interaksi, juga dari sistem ventilasi kalau tidak bagus. Mungkin nanti saya share intinya ya. Ya, terima kasih Pak Nafi. Siapa tahu dibuka untuk umum ya Pak ya, nanti bisa di-share infonya untuk ya. Ya, kayaknya sih umum. Ya. Ya. Baik, kemudian untuk pertanyaan berikutnya Pak dari Rosinta Uli. Untuk gedung perkantoran dengan persediaan sarpras yang sangat minim untuk membuat healthy building dengan udara yang sehat, indikator minimal apa yang bisa dipakai dari beberapa yang sudah Pak Nafi jelaskan tadi? Ya gimana, ada saya yang untuk gedung perkantoran Pak dengan sarana yang sangat minim, untuk membuat suatu healthy building yang dengan udara yang sehat, indikator minimal apa yang bisa dipakai? Mungkin dari yang tadi Bapak jelaskan ada filtrasi, ada airflow management segala macamnya, itu yang minimal kita implementasikan yang mana gitu Pak? Nah, ini tentu saja pertama harus dikomunikasikan dulu dengan yang mengelola sistem ventilasinya. Nah, komunikasikan dulu, tanyakan dulu kepada yang mengelola sistem ventilasi, misalnya filter-filter apa yang digunakan, misalnya berapa supply airnya. Nah, paling pertama tanyakan dulu berapa percentage fresh air yang digunakan. Biasanya rata-rata kombinasi antara fresh air dengan mekanikal. Berapa fresh air yang digunakan, gitu ya, berapa persen, berapa dari mekanikal. Rata-rata antara 20 fresh air, 80 dari mekanikal. Kedua filternya, filter apa yang digunakan. Nah, dan biasanya yang ngelola X-FAC, sistem baterai, mereka tahu filter apa yang digunakan, bahkan MRP-nya apa. Dari situ bisa ketahuan bahwa bagaimana effectiveness-nya dan sistem tersebut dalam mencegah kalau COVID ya, mencegah transmisi COVID dalam ruangan. Tetapi untuk general sistem ventilasi istilahnya nyaman atau tidak, bahkan pengap ya, bahasa Indonesia mungkin pengap atau tidak, boleh dipasang misalnya dengan CO2 sensor ya. Apalagi kalau penghuninya padat. Dengan banyak penghuni di dalam suatu ruangan, produksi CO2 akan besar. Biasanya kalau kita alami sendiri ya, kalau pagi-pagi masuk kita kantor, udara masih segar. Pada waktu jam 11, udah mulai pengap gitu ya, kalau sistem ventilasinya kurang, semua yang hadir di sana sudah mengeluarkan CO2 gitu ya, dari pernapasannya. Ya, pasang CO2 sensor. Sekarang bahkan CO2 sensor sudah ada yang di HP ya, itu ada yang dari HP, dari situ bisa kelihatan. Itu yang paling minimal lah ya gitu. Tapi yang tadi usahakan dulu barangkali komunikasi dengan yang mengelola HVAC system, dari situ bisa ketahuan istilahnya kita confident tidak perlu upgrade atau tidak gitu ya, dari sistem ventilasi yang kita gunakan. Baik. Terima kasih Pak Nafi. Kemudian pertanyaan dari Bapak Fredian, terkait penggunaan disinfeksi menggunakan lampu, mana yang lebih efektif dan aman terhadap kita menggunakan UVC atau fotoplasma? Kalau dari apa namanya, dari mekanisme deaktivasi virus itu UVC ya, mekanisme deaktivasi virus ya, itu UVC itu efektif dalam deaktivasi dari cara kerjanya ya, dari kerjanya, sehingga bagaimana virus bisa apa namanya merusak ya, baik RNA atau DNA-nya gitu ya, diganggu DNA dan RNA-nya sehingga terjadi lesion gitu ya. Ya, kalau lesion kita tahu sendiri, kalau tubuh kita terjadi lesion ya, impact-nya bagaimana gitu ya terhadap DNA dan
Nah, itu misalnya salah satu awal dari, maaf para dokter barangkali bisa klarifikasi, ini awal terjadinya kanker sejenisnya, terjadi lesi pada waktu pada level DNA RRA, lesion itu piridin tadi ya. Dari mekanisme itu, kalau saya punya ini, punya confident bahwa UVC relatif lebih itulah ya, lebih efektif gitu ya. Baik, terima kasih Pak Nafi untuk jawabannya. Kemudian ada pertanyaan dari Bulita Andriani. Izin bertanya, di ruangan tekanan negatif kami, di ruangan pasien diberi tekanan negatif 15, anterum negatif 10, namun nurse station tidak mampu dicapai negatif 5, tapi dibuat positif 5. Sudah pakai HEPA filter, tidak ada jendela yang bisa dibuka. Apakah kondisi ini tetap aman, Pak? Jika tidak aman, apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Apakah HEPA filter portable juga membantu membersihkan udara? Silakan, Pak Nafi. Di ruangannya apa ini maksudnya? Ini sepertinya menjelaskan kondisi di suatu rumah sakit ya, Pak ya. Mungkin di ruangan tekanan negatif, di ruangan pasien diberi tekanan minus 15, anterumnya minus 10, namun nurse stationnya tidak mampu dicapai minus 5, tapi justru dibuat positif 5. Sudah pakai HEPA filter, tidak ada jendela yang bisa dibuka gitu. Nah, kemudian apakah kondisi aman? Jika tidak aman, sebaiknya bagaimana? Dan apakah HEPA filter portable membantu membersihkan udara? Halo, saya jawab sekarang nggak enak sama penyelenggara yang akan datang. Ikut saja bagaimana nanti? Boleh Pak, disimpan dulu mungkin. Portable relatif bagus ya. Kalau portable ya, sementara portable aja dulu, gitu ya. Tapi bagaimana mengelola aturan-aturannya? Ikut saja nanti ya. Usernya nanti aja ya Pak ya, lebih ya, intinya. Saya ngebantu ini, ngebantu iklan bagi yang ini ya, penyelenggara nih barangkali. Baik, semoga kita nanti bisa join saat Pak Nafi mengisi di kegiatan sekolah. Baik Pak, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kebetulan masih ada waktu. Dari Pak Sahri, selamat siang Pak Nafi, mohon izin bertanya, bagaimana penerapan praktis terkait pengaturan sistem ventilasi ruangan bagi pasien COVID yang isolasi mandiri di rumah, supaya risiko penularan untuk anggota keluarga yang serumah juga lingkungan sekitar dapat diminimalkan? Dan apakah penggunaan air purifier portable dengan HEPA filter cukup efektif untuk mengendalikan penyebaran COVID-19? Terima kasih. Saya kira itu ada ya. Saya kira itu ada di slide terakhir ya. Ya, betul. Iya, ada di slide terakhir. Kalau mau pakai HEPA filter bagus sekali, portable HEPA filter bagus sekali. Bagus sekali. Iya. Ya. Tapi itu yang lengkapnya ada di slide, dua slide terakhir itu ya. Baik, Pak Nafi. Kemudian ada dari alumni kami, Pak, ini ada Pak Ahmad Musli, sekarang bekerja di Exxon Mobil Cepu. Beliau menanyakan kepada Pak Hanafi, apakah di perusahaan tempat Pak Hanafi sekarang bekerja mengimplementasikan semua tindakan-tindakan pengendalian tadi yang Pak Hanafi sampaikan, jika hanya beberapa, mana yang paling penting untuk diterapkan gitu. Nah, kemudian Pak Musli ini dari Exxon Mobil Cepu ingin meminta kontak secara personal dari Pak Hanafi, mungkin ingin tindak lanjut terkait kerjasama yang lainnya, apakah diperbolehkan begitu, Pak Nafi? Silakan. Saya masuk di grup Exxon sebenarnya ya. Ada apa namanya grup alumni Exxon, alumni. Tapi yang sampai yang aktif juga untuk Global Industrial Hygiene Manager dari Houston masih kontak dengan saya. Boleh nanti kalau memang mau apa namanya kontak langsung. Tetapi kalau untuk semua apakah yang saya sampaikan di sini diimplementasi, tidak semua implementasi. Kebetulan saya ada di corporate dan kita punya lapangan besar hampir 8 atau 10 lapangan. Setiap lapangan punya tantangan masing-masing karena sesuai dengan kondisi lapangan tersebut ya. Itu ada yang happy untuk implement sebagus-bagusnya. Ada yang parsial gitu ya. Ya, ada parsial, ada yang UV saja gitu ya. Seperti itu. Pemasangan salah satu tantangannya adalah pemasangan HEPA filter.
Karena itu kalau di sistem ventilasi itu membutuhkan major retrofitting ya, perbaikan. Major retrofitting sistem ventilasi bahkan berisiko turunnya pressure dari udara yang masuk. Dengan efektivitas yang tinggi sampai 99,9%, tentu saja aliran udara yang masuk akan terhambat gitu ya, baik kecepatan dan pressure-nya. Dan itu harus diantisipasi supaya alirannya tetap, pressure-nya tetap juga seperti, dan memenuhi gitu ya, memenuhi untuk bangunan. Dari situ apa? Ada cost impact. Karena energi yang digunakan juga akan berubah seperti dengan awal. Energi yang akan berubah, nanti ada cost impact-nya juga. Nah, tergantung nanti manajemennya. Tapi ada beberapa site, mereka pasang UVC di HVAC, ada juga yang memakai portable ya. Dan semua datang ke saya untuk review dan endorsement gitu. Cukup ya, lumayan lah itu ya tantangannya ya. Baik, terima kasih Pak Novi. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi Pak, ini dari Pak Erik. Izin bertanya, dengan meningkatkan air change hingga 12 per hour seperti slide tadi, dengan sistem mechanical ventilasi biasa dengan blower dan exhaust, apakah bisa efektif menurunkan virus atau bakteri khususnya untuk pekerjaan confined space? Confined space. Ya. Kalau kerja confined space, pastikan, nah sebelum nyampe ke situ, pastikan yang kerja jangan ada yang positif. Eliminasi dulu. Eliminasi dulu. Artinya apa? Implementasikanlah mereka yang masuk ke ruang kerja, terutama di confined space, harus punya PCR test, ya setidaknya antigen, dalam 72 jam. Kontrol yang lebih bagus dari situ aja dulu. Hilangkan sumbernya, bahwa barangkali bisa saya share begini. Semua yang masuk ke lapangan, implementasikan bahwa semua yang masuk ke lapangan punya valid PCR test dalam 72 jam. Setelah itu karantina. Minimal berapa hari, 4 hari, berapa hari. Kalau tidak develop simptom, bisa mulai kerja. Ya. Kalau develop simptom, harus karantina. Kenapa dari situ? Sebenarnya bagusnya karantina itu sesuai dengan masa inkubasi ya, antara 14 hari atau 10 hari. Tetapi kalau kita lihat daripada mekanisme infectious period dari COVID-19 itu 2 hari sebelum terjadinya simptom. Infeksius periode itu kemungkinan sangat terbesar menularkan kepada orang lain itu 2 hari sebelum simptomnya appear gitu ya. Kalau kita lihat antara 1 sampai 5 hari viral load-nya tinggi sekali ya. Viral load-nya tinggi sekali, tetapi dari situ simptom belum keluar. Pada satu simptom belum keluar, pada satu simptom keluar load virus dalam tubuh itu udah mulai turun. Nah, bagusnya gitu. Makanya kalau menerapkan misalnya PCR test berlaku sampai 72 jam sebelum mulai kerja, itu akan bagus sekali. Karena disitulah masa infectious period seseorang. 2 hari sebelum simptom. Maaf kalau salah, barangkali para dokter, ibu-ibu, bapak-bapak bisa diperbaiki. Itu yang saya tahu ya. Baik Pak Nafi, jadi lebih baik memang eliminasi dulu ya Pak ya. Iya Pak, ya. Eliminasi dulu lah ya. Eliminasi ya. Dulu. Baik, ini pertanyaan terakhir Pak Nafi dari Pak Yuda, Balai K3 Surabaya, izin bertanya terkait dengan sistem HVAC system yang diperuntukkan dalam pengendalian COVID-19 di gedung perkantoran sebagai seorang industrial hygienist untuk meyakinkan manajemen puncak dalam program pengendalian COVID-19, apakah ada perhitungan cost benefit analysis atau CEA terkait pengadaan sistem HVAC tersebut, Pak? Cost ya, agak repot sebenarnya. Kalau cost benefit analysis terhadap
seorang yang kena COVID, janganlah ya, bagusnya janganlah ya. Uh-huh. Jangan menggunakan kosmetik ini untuk COVID ya. Untuk COVID, apalagi sampai terjadinya outbreak. Nyawa seseorang, apalagi dengan fatality rate yang tinggi dari suatu COVID, itu apa namanya, sangat berharga sekali ya. Gini aja dulu, bahwa sebelumnya itu hitung dulu resikonya. Bagaimana cara mencari resikonya? Adalah yang paling penting adalah mengakses risiko dari kemungkinan transmisi COVID dalam ruangan kita dari sistem ventilasi. Bagaimana cara melakukan ininya, asesmennya? Ya, ada sih ya teknik-tekniknya gitu ya. Tapi minimal ketahui begini. Ya, kalau kita yakin bahwa yang masuk ke suatu building adalah mereka semua yang tidak ada yang positif, risiko akan rendah. Bagaimana cara meyakinkan itu? Bagaimana cara meyakinkan itu? Harus punya cycle bahwa yang masuk kantor adalah betul yang negatif. Misalnya, semua yang masuk kantor truk negatif PCR, misalnya setiap seminggu sekali, ya setiap seminggu lakukan tes. Ya. Misalnya gini, untuk masuk hari Senin, PCR tes lakukan pada waktu hari Sabtu. Sehingga pada waktu masuk Senin itu, gitu, masuk Senin itu, ya itu negatif, gitu ya, lakukan itu dari situ. Eliminasi dari situ, ya, kalau itu. Kalau itu masih tidak bisa dilakukan, misalnya ya, ya kontrol harus in place misalnya bahwa hindarkan mereka untuk saat ini minimal tetap dari rumah ya, artinya kurangi mereka yang apa namanya pada waktu tidak waktu kerja untuk tetap tinggal di rumah, hanya malam di rumah ya, gitu. Akan sulit sekali ya untuk menghitung cost benefit analysis tadi, apa namanya, cost-nya berapa untuk sistem ventilasi seseorang kalau terjadi infeksius dalam ruangan. Satu orang yang positif dalam ruangan bisa menyebarkan COVID-19 itu punya RO ya, antara 2,5 sampai 5. Seorang yang positif bisa menyebarkan 2,5 orang sampai 5 orang. Dari masing-masing 2,5 orang sampai 5 orang bisa menyebarkan yang sama. Satu orang, katakanlah worst case scenario-nya, bisa menyebabkan yang lain 5 orang terkena. Masing-masing yang 5 orang terkena itu bisa menyebabkan terus 5-5-5, eksponensial. Risiko penyebaran COVID itu eksponensial. Satu dari 5, 5 jadi 5-5 gitu ya, eksponensial. Itu resikonya besar sekali gitu ya. Kalau mau dihitung sih bisa gitu ya, tapi tidak apa ya, tidak bijak lah untuk si asal kondisi seperti ini. Ya, kondisi. Hubungannya dengan nyawa soalnya ya Pak ya. Iya, iya. Baik, terima kasih Pak Nafi. Kebetulan semua pertanyaan sudah saya bacakan. Jadi sekilas dari tadi yang sudah Pak Hanafi sampaikan, bahwa penerapan sistem ventilasi indoor yang baik, ditambah kita patuh menggunakan masker dan penerapan 5M tentunya ya, dengan seminimalisir mungkin durasi di dalam ruangan tersebut akan sangat dapat mengurangi risiko dari penularan COVID-19. Begitu ya Pak Hanafi ya. Mungkin Pak Hanafi ada sedikit closing statement terkait apa yang kita bahas hari ini sebelum saya kembalikan ke host. Mungkin closing statement dari saya bahwa kita untuk adalah tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu sekalian untuk menyetop transmisi penyebaran virus COVID-19 ini, mengakhiri pandemi ini. Bukan hanya responsibility dari pemerintah, bukan hanya responsibility dari semua pengayom apa yang punya otoritas, tapi juga semua tanggung jawab semua kita semua sebagai profesi apapun, sebagai apa individu apapun gitu ya. Nah,
semua usaha harus dilakukan untuk mengurangi penyebaran risiko di berbagai kesempatan dan ruangan. Kalau di untuk ruangan, salah satu mungkin yang salah satu sumber bisa jadi sumber penyebaran virus adalah melalui sistem ventilasi. Ya, walaupun memang risikonya relatif rendah, ya relatif katakanlah bisa rendah, bisa tinggi tergantung nanti daripada pola transmisi virus di sekitar kita. Tapi apa yang kita lakukan untuk mengurangi risiko itu sangat penting sekali, ya, untuk mengurangi penyebaran dan bahkan mengakhiri pandemi ini. Jadi itu saja. Baik, terima kasih banyak Pak Hanafi untuk penjelasannya hari ini. Pasti kami semua yang hadir pada kesempatan hari ini sudah mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu, insight-insight baru dari Pak Hanafi terkait pengelolaan sistem indoor ventilasi yang baik selama masa pandemi ini. Untuk diskusi pada kesempatan hari ini, saya tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Faris selaku host. Terima kasih, aplaus dulu, Cynthia. Ya. Aplaus virtual, Bu Santi. Ya. Bagus sekali, Pak. Materinya sangat bermanfaat, Pak Hanafi. Mudah-mudahan, Ibu. Maaf kalau kurang-kurang, Ibu. Oh, enggak, Pak. Sangat bermanfaat, ya. Ini kesan-kesannya pesertanya juga bagus, Pak. Iya, waktunya nggak cukup, jadi nggak sempat dibacakan kesannya ya, Bu Cynthia. Ada yang dari Malaysia juga, Pak Nafi, mungkin anggota IPA ya. Mungkin gitu ya. Oke. Silahkan Mas Faris. Terima kasih pada Bapak Hanafi Pasunikarium selaku narasumber dan juga Ibu Cynthia Yunita Arini selaku moderator. Untuk acara berikutnya adalah pemberian sertifikat pembicara oleh Kepala Program Studi S2K3 kepada dokumentator, dimohon untuk share screen sertifikat, dan kepada Ibu Dr. Paskarini Indriati SHMKes, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih MC. Tapi sebelumnya saya mohon Bu Santi untuk menyampaikan pesan terhadap pelaksanaan kegiatan kuliah pakar pada hari ini. Monggo, Bu Santi. Baik, terima kasih Bu Indri. Sebetulnya tadi saya sudah sampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Hanafi Pasunikarium yang telah menyediakan waktunya, telah berbagi dengan kami. Sangat bermanfaat, Pak, apa yang disampaikan oleh Bapak. Dan ini juga sangat ini ya, maksudnya kita bisa langsung praktekkan apa yang tadi disampaikan oleh Hanafi di tempat kita masing-masing. Rasanya ini sangat sangat mungkin kita lakukan ya. Iya, betul. Materinya jelas, penyampaiannya juga sangat jelas sekali. Saya ini bukan K3 ya, Pak ya, bukan orang K3, tapi saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Hanafi itu, saya bisa mengikutinya. Jadi sangat jelas sekali dan sangat praktis juga, dalam artian bisa langsung kita praktekkan di tempatnya kita masing-masing, insya Allah. Dan mudah-mudahan selanjutnya kita akan ada kegiatan berikutnya ya. Tadi saya tertarik juga dengan kalau kita mau melihat apakah upaya-upaya yang selama ini sudah bagus, efektif, kita bisa lakukan penelitian dengan memeriksa swab dari lingkungan ya. Tadi mungkin Bu Indri nanti bisa tindak lanjuti apakah penelitian dengan dosen atau mungkin dengan mahasiswa ya, terkait melihat efektivitas upaya yang kita lakukan dengan memeriksa swab dari lingkungan ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Hanafi, mudah-mudahan nggak bosan-bosan nanti suatu saat kita sama Ibu ketemu lagi ya, diskusi lagi. Mumpung masih bisa virtual, Pak. Kalau harus ke Abu Dhabi ya, selain waktu, tenaga, juga tentunya sarana lainnya juga ya perlu disiapkan. Iya, betul. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Hanafi. Sangat bermanfaat. Mudah-mudahan sama-sama Ibu. Mohon maaf sebelumnya kalau kurang-kurang ya. Maaf sekali ya. Insya Allah enggak ada, Pak. Semua sangat bermanfaat. Iya. Baik, matur nuwun. Saya akhiri. Monggo Bu Indri. Iya.
Baik, Bu Santi. Alhamdulillah, kuliah pakar tentang indoor ventilation system during COVID-19 pandemic telah terlaksana. Indoor ventilation system ini disampaikan tadi dengan sangat menarik ya, sehingga tidak terasa waktunya itu sudah habis. Dan banyak sekali yang antusias bertanya ya, terutama untuk implementasinya di tempat kerja. Alhamdulillah ini. Terima kasih banyak Pak Hanafi untuk sharing ilmu dan pengalamannya. Terima kasih juga untuk peserta kuliah pakar yang telah hadir ini pada kuliah pada pagi hari ini. Ada dari Malaysia ya. Bagus. Iya ini Rasif Noraini sudah hadir. Terima kasih. Ada juga Dr. Sujoko Kuswaji. Terima kasih. Oh, Bapak. Pakar ini ya, Pak Sujoko. Iya, selamat. Iya, Pak Sujoko, matur nuwun. Pak tadi menyampaikan. Matur nuwun rawuhnya, nggih, Dr. Sujoko. Ada juga Dr. Joko Susanto dan dari Dinas Kesehatan juga ada yang hadir, Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, ada Dinas Kesehatan Tabalong. Kemudian ada dari konsultan, luar biasa. Ada dari RSUD Cilegon, terima kasih. Ada juga dari perusahaan, banyak sekali dari perusahaan. Termasuk ada Superindo, ada Alif Putra Perdana, ada Stikes juga hadir. Ya, Stikes Bakti Mandala Husada dari Selawi. Juga sejawat dari UK3, Balai K3 di Senaker. Ini banyak yang hadir. Juga sejawat Bapak dan Ibu Departemen K3 yang sudah hadir, juga dosen-dosen FKM dan juga Bapak Ibu lain yang tidak dapat saya sebut satu persatu karena cukup banyak yang hadir pada pagi hari ini. Juga mahasiswa dan alumni yang juga menyempatkan waktu untuk hadir. Akhirnya kita harus mengakhiri kuliah pakar pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan berikan sertifikat dan ucapan terima kasih dan penghargaan kami kepada Pak Hanafi secara virtual ya Pak. Terima kasih Ibu, terima kasih sekali ini atas sertifikatnya ya. Terima kasih sekali. Mungkin ada sedikit pesan terutama pada beliau-beliau yang dari Dinas Kesehatan, rumah sakit dan lain-lain di yang di healthcare fasilitas gitu ya. Ya kemungkinan di minggu ketiga atau keempat Juli ini ya tadi saya sampaikan bahwa ada sesi yang sama tapi fokus untuk healthcare facility ya. Bagaimana manage sistem itu? Barangkali kalau mau, kalau istilahnya berkenan silakan hadir ya. Barangkali untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan tadi gitu. Iya, baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita juga diundang. Nanti undangan khusus dari saya, Bu. Oh, gitu ya. Ya. Baik, terima kasih banyak. Akhirnya kita harus tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Dr. Indri Paskariti untuk hadirin yang berbahagia. Acara kuliah tamu pada pagi hari ini telah kita ikuti dengan lancar. Marilah kita tutup acara ini dengan doa bersama. Semoga kuliah tamu pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Nikmat iman, nikmat kesehatan, serta nikmat waktu sehingga kami masih memiliki kesempatan untuk terus belajar. Semoga apa yang kami laksanakan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah di sisimu. Amin. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kegiatan kami pada hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat bagi kemaslahatan dan untuk kemajuan bangsa, serta keselamatan dunia dan akhirat kami. Amin. Ya Allah, berilah kami kekayaan ilmu, pengetahuan, hiasilah kami dengan kelapangan hati, muliakanlah kami dengan takwa dan berilah kami kesehatan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah acara foto bersama. Kepada dokumentator kami persilakan. Baik, bagi teman-teman dan rekan-rekan atau peserta pakar Indoor Ventilation System during COVID-19 pandemic, silakan untuk membuka kameranya masing-masing.
Oke, sudah semuanya. Oke, mulai dari step yang pertama. 1, 2, 3, cheese. Ada cheese-nya ya. Banyak yang masih belum puas loh Pak Hanafi itu komentarnya. Oh, gitu. Maksudnya baik. Belum puas, pengen terus berlanjut Pak. Ya. Baik, kurang lama. Saat kedua, 1, 2, 3, cheese. Oke. Selanjutnya untuk slide ketiga. 1, 2, 3, cheese. Selanjutnya slide keempat. 1, 2, 3, cheese. Oke, slide terakhir, slide kelima. 1, 2, 3, cheese. Tanya ya, sampai slide-nya banyak. Banyak yang hadir. Iya, betul. Oke, terima kasih ya, semuanya. Terima kasih Pak Nabi. Makasih, Pak Hanafi. Kapan-kapan memberi kuliah lagi nggih Pak Hanafi? Insyaallah, moga. Jangan mudah-mudahan enggak kapok ya. Kayaknya enggak kapok, Pak. Pengen lagi tuh, iya. Insyaallah. Insyaallah. Moga. Iya, moga. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mari Ibu Santi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya Pak Iwan. Aduh, nggak tahu kalau ada Pak Dekan ini. Pak Dekan, terima kasih. Selalu memantau. Terima kasih.